Check one. Oke. Teman-teman bisa didengar jelas ya? Mas Faiz boleh cek? Cek. Oke. Aman, sip. Terima kasih. Cek gua. Siap, bismillah. Cek gua. Cek one. Oke, sebentar teman-teman, sekali lagi last check buat teman-teman yang online, apakah suara aman ya? Terima kasih. Oke. Ibu dan Bapak sudah siap semuanya? Oke. Udah kenyang belum? Memang jadwal kita hari ini makan-makan foto-foto gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan guru kita. Siang hari ini kita kedatangan Mas Fakhruddin Faiz yang saya rasa ibu dan bapak sudah tidak asing lagi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita. Alhamdulillah nangkep jadwalnya susah banget. Jadi alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertatap muka untuk belajar bersama secara langsung. Yang mungkin ibu dan bapak yang hadir di sini belajarnya suka lewat tatap layar terus, sekarang nggak ngelihat layar tapi ngelihat langsung. Begitu juga saya menyapa buat teman-teman yang online, selamat siang teman-teman, semoga juga di rumah bisa belajar bersama, dan alhamdulillah siang hari ini kita bisa membuka pikiran bersama, membuka hati, dan seperti biasa kalau ada kendala-kendala teknis online di chat aja nanti diperbaiki. Baik, ibu dan bapak, teman-teman semua, baik yang hadir offline maupun online, hari ini kita hybrid. Sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak. Jadi yang tadi masih mikir-mikir bakso lah apa gitu ya. Kita rubah fokus dulu, karena beberapa saat ke depan kita akan benar-benar menikmati hidangan langit gitu ya, benar-benar menikmati hikmah yang senantiasa bersyukur, berterima kasih siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar. Kita hening sejenak, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir di sini saat ini. Kita hari ini akan mendalami filsafat, jadi topik besarnya filsafat cinta dan perdamaian, berkaitan dengan kita bagaimana menanggapi perbedaan. Sebentar lagi kita mau tahun-tahun politik gitu ya, juga ada perbedaan di situ, bagaimana menanggapi hal-hal yang penting untuk kita sadari dalam konteks cinta dan perdamaian gitu. Jadi sekali lagi boleh tepuk tangan yang kencang untuk guru kita Mas Fakhruddin Faiz. Mas Faiz, selamat datang di Rumah Putih. Ini rumah tempat belajar kita bareng. Alhamdulillah di sini rutin, dengan kita lihat sendiri ini semangat belajarnya tinggi Mas Faiz. Di hari libur, di hari libur, di hari yang harusnya bisa leyeh-leyeh tapi datang ke sini gitu. Memang belajar tujuan nomor 2, nomor 1 makan siang aja sih sebenarnya. Nomor 1 makan siang, yang kedua foto-foto, ketiga baru ya kalau ada belajar lumayan lah gitu. Oke. Okay.
Ibu dan Bapak, hari ini kita akan bikin sangat santai, jadi kita akan lebih banyak dialog. Jadi seperti biasa, mindset kita permainan gitu ya, involvement 100%-nya dibutuhkan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada diskusi, very open to discuss. Tapi saya rasa kita penting untuk memulai dengan statement lama kita, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, starting Mas Faiz seperti apa, masuk dunia filsafat, filsafat itu seperti apa. Mungkin di awal kita akan pemanasan dulu dengan berbicara apa itu filsafat, baru kita masuk ke materi. Setuju Bu, Pak? Setuju ya? Oke. Mas Faiz, mungkin kita udah sering banget dengerin suara Mas Faiz di Spotify, di YouTube, di TikTok, potongan-potongan di ngaji Masjid Jenderal Sudirman gitu ya. Dan di dialog positif Mas Faiz, saya juga lupa ya udah berapa kali lah, pokoknya banyak banget yang ikutan juga kajian Jawa juga udah banyak banget. Tapi saya rasa secara personal untuk ketemu muka itu kan baru gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya ada introduction gitu. Meskipun CV Mas Faiz udah nggak usah lagi dipertanyakan gitu, tetapi saya rasa ada introduction siapakah Fakhrudin Faiz ini dan seperti menjadi sekarang tuh short story-nya tuh kira-kira seperti apa. Monggo Mas Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah siang hari ini akhirnya bisa ketemu ya. Tidak layar dengan layar. Kalau bahasa Arabnya ini asli muwajah. Muwajah itu wajah ketemu wajah. Nah, sekarang ngerti aslinya saya. Kemarin mungkin bayangannya macam-macam. Ketika hanya lihat jarak jauh. Begitu ngerti aslinya, semoga enggak kaget ya Bapak Ibu. Iya. Iya, saya sering kalau diundang panitia kemana-mana itu panitianya bingung. Juga ditunggu di stasiun, ini apa is mana ya. Jadi tidak menyangka ternyata sudah di depannya. Bayangannya mungkin tinggi, besar, gagah gitu. Karena suaranya tiap hari didengarkan, dibayangkan seperti itu. Tapi ketemunya ya seperti ini. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu siang hari ini di momen yang menurut saya luar biasa. Bagi saya yang luar biasa siang hari ini adalah pertemuan kebersamaan dan kegembiraan kita. Ini menurut saya yang luar biasa, sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Ada banyak hal yang patut kita syukuri, salah satunya momen siang hari ini. Semoga tidak ada yang mengeluh, menggerutu, berundur dari aspek apapun. Oh, siang hari ini isinya kebersamaan, kebersamaan dan kegembiraan-kegembiraan. Ada satu qaul dari seorang sufi besar namanya Syekh Hasan Al-Basri yang beliau bilang cirinya orang makomnya tinggi itu gembira. Jadi semoga kemampuan kita gembira siang hari ini menunjukkan kita makomnya tinggi. Makom tinggi itu berarti kita dekat dengan Allah. Karena orang yang merasa sulit gembira atau sulit untuk mensyukuri apapun titik anugerah Allah dalam hidupnya menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak ridho dengan apapun keputusannya. Jadi orang gembira itu justru orang yang dekat dengan Allah. Semoga Bapak Ibu detik per detik hidupnya isinya kegembiraan-kegembiraan, berarti rasa syukur, rasa syukur. Kalau kita memberi seseorang yang kita beri terus cerah, gembira, itu kan rasanya yang memberi ini senang, ingin ngasih lagi. Tapi kalau kita ngasih seseorang yang dikasih cuek, yang dikasih gak peduli, apalagi sambat, apalagi kayak gini kok dikasih ke saya, itu kita yang mau ngasih kan, ya sudah, gak tak kasih lagi. Nah, semoga jiwa kita, jiwa bersyukur, jiwa gembira terus. Sehingga kedekatan kita dan ridhonya Allah sampai pada kita. Di banyak ceramah itu kan sering, mari kita cari ridhonya Allah. Salah satunya ya dengan ini, dengan kita bersyukur dan gembira. Baik, yang kedua tadi diminta Mas Abu untuk kenalan. Ini saya agak sulit ini kenalan, saya nak bawa kurikulum kita ya tadi. Oke, intinya begini, monggo Bapak Ibu mungkin yang pengen ketemu saya yang lebih muda memang di Jogja. Karena saya
ngajarnya di Jogja di UIN Sunan Kalijogo. Meskipun saya aslinya Mojokerto, Jawa Timur. Tapi kuliahnya juga dulu di UIN. Jadi saya di Jogja itu sejak tahun 93. Mahasiswa semester 1 saya 93. Berarti sekarang saya di Jogja berapa tahun? 30 tahun. Lebih banyak di Jogja daripada di tempat lain saya, di Mojokertonya. Tapi kalau saya pulang ke Mojokerto itu, bagi orang Mojokerto itu saya sudah Jogja. Cara ngomongnya, dialeknya, meskipun bagi orang Jogja yang asli, masih sangat Mojokerto. Jadi masih halus, kurang halus dekat lekuknya. Jadi akhirnya di Mojokerto tidak diakui, di Jogja tidak diakui. Tidak terlalu kental dua-duanya. Jadi saya kuliah S1, S2, S3 dulu filsafat. Jadi makanya sebenarnya tidak mengherankan juga, tidak luar biasa kalau wah Pak Faiz itu ngerti macam-macam ya filsafat. Nah, ya, mau saya kuliahnya S1, S2, S3-nya filsafat. Dari situ saya banyak tahu dalam tanda petik jadi tentang ikhwalnya filsafat. Meskipun dulu saya tidak sengaja ngambil jurusan filsafat. Tadi saya cerita sama Mas Abu, zaman saya kuliah itu jurusan filsafat itu jurusan paling sepi peminatnya. Wong ditanya, kok ngambil jurusan filsafat pertimbangannya apa? Itu jawabnya sangat susah. Zaman itu. Saya kuliah ngambil jurusan filsafat itu karena jujur saja saat itu saya malas kuliah. Saya itu SMA-nya di Jember, Jawa Timur. Kebetulan ranking, terus saat itu yang ranking bisa masuk tanpa tes. Sebenarnya saya masih ingin menjelajah mana-mana lah, kalau zaman itu masih senang ingin mondok di sana, mondok di situ. Saya idealisme saya dulu begitu. Tapi sama ibu saya, ya kuliah nak, maksudnya enggak kuliah. Teman-temannya kuliah semua, ya sudah lah. Akhirnya saya ke Jogja sendirian. Begitu ditanya sama yang ngetes masuk jurusan filsafat itu, beliau tanya, Mas ini sampean jurusan apa saja bisa. Jadi saya tinggal nunjuk jurusan mana saja diterima, nak, itu bebas tes. Tapi karena malas kuliah, saya pertanyaannya, Pak, ini dari sekian banyak jurusan ini yang paling enggak laku yang mana? Saya tanya yang paling enggak laku saat itu. Dia jawabnya enggak pakai pikir panjang, mantep, wong itu memang kelihatan. Peminatnya paling sedikit. Ya yang paling enggak laku ya jurusan filsafat ini, Mas. Ya sudahlah saya masuk situ, orangnya heran. Oh, malam ini jurusan filsafat. Alasannya apa, Mas? Enggak ada alasannya lah. Saya kayaknya ngomong insting saja. Padahal yang ngawur itu. Enggak ada insting-instingnya. Nah, dari situ nanti ada satu dua gagasan-gagasan filsafat yang apa ya, memicu, kalau orang Jawa menyebutnya, membuat meletik. Meletik itu tiba-tiba terlontar keluar. Atau momen pencerahan lah. Jadi ada satu dua filosof yang membuat saya terbuka mata. Yang paling awal tentu saja filosof paling tua namanya Socrates. Itu gaya dan gagasannya tiba-tiba membuka mata. Ternyata filsafat itu penting. Luar biasa. Banyak sudut pandang yang tidak umum, berbeda dengan cara berpikir yang sifatnya ikut-ikutan saja, viral-viralan saja, tapi dia punya karakter sendiri. Itu yang menarik, yang bahasa saya mencerahkan beberapa. Dari situ terus jadi senang filsafat. Akhirnya S2-nya ngambil filsafat lagi, S3-nya ngambil filsafat lagi. Aduh senang, meskipun dulu ngeri juga. Begitu lulus S1 pulang, ditanya bapak saya, almarhum, lah terus baru kuliah ngopo. Saya juga bingung,
mau apa setelah kuliah-kuliah filsafat, kalau pendidikan ngelamar guru, kalau apa kan itu cuma filsafat, terus mau ngapain? Ya enggak ngerti Pak, ya terus sama Pak, ya enggak ngerti ya sudah, neng sawah kan itu. Wah, disuruh ke sawah itu kan saya lebih ngeri lagi, Bapak Ibu ngerti saya kecil kayak gini, Pak. Gawat ini kalau disuruh ke sawah. Akhirnya saya sudahlah kembali ke Jogja lagi. Nanti nyari-nyari beasiswa, nyari apa lah kuliah lagi. Itu pun kuliah filsafat lagi, ya Bapak heran. Loh, filsafat mana? Tadi katanya bingung, sekarang malah filsafat. Nggak apa-apa lah Pak, ada beasiswa saya ngarang. Meskipun nanti belakangan dapat beasiswa benar. Nah, S2, S3 sampai hari ini. Nah, kemudian sekian tahun saya jadi dosen, belakangan nanti ada masjid di Jogja, itu Masjid Jenderal Sudirman. Kebetulan saat itu takmirnya mahasiswa saya. Dia ini punya idealisme, mbok yo masjid itu ngasih menu yang beragam untuk umatnya. Nah, yang macam-macam lah, jadi mencerdaskan. Nah itu terus dia ngadep ke saya, Pak, bisa enggak ngisi di masjid? Nah, saat itu saya bilang ya, saya itu ilmunya filsafat. Apa bisa nanti di masjid saya temanya Socrates, Aristoteles. Ngertinya saya itu Mas itu. Enggak apa-apa lah Pak, kita coba ya Pak gitu. Loh, kalau dicoba ayo, kalau berani loh ya sama dengan segala resikonya saat itu karena enggak populer. Akhirnya ya sudah lah Pak kita coba. Jadi kita beneran gitu. Itu awal itu Bapak Ibu enggak, kajiannya enggak di dalam masjid, masih enggak berani. Jadi masjid itu dekat sekolahan. Kebetulan ada yang pegang kunci, jadi tiap kajian dibukakan satu kelas dari sekolahan itu. Meskipun judulnya pengajiannya di masjid ya, Sudirman. Awalnya masih ragu-ragu begitu, jadi yuk, kayak kelas biasa itu. Yang hadir paling 10, 15, hanya segitu. Tapi terus banyak apresiasi. Jasanya medsos, jasanya YouTube, jasanya media sosial hari ini yang sering kita kritik itu ya ternyata kadang-kadang ada sisi positifnya juga. Dari situ banyak orang ngerti, banyak orang kenal, beritanya tersebar kemana-mana, tambah lama tambah banyak, kelasnya enggak muat. Dulu sampai awalnya masih ngotot di kelas, jadi kelas itu dua kelas akhirnya dibuka, dua-duanya sekatnya dicopot. Tapi tetap enggak muat. Akhirnya terpaksa ke dalam masjid. Yo, meskipun ketika masuk masjid saya harus lebih hati-hati. Kalau sebelumnya di kelas ngomongnya agak los. Bayangkan di masjid nanti temanya kalemak, Nietzsche, itu kan ngeri. Jadi, tapi ya sudah, jalan saja. Akhirnya ya orang bisa menerima. Saya tekankan bolak-balik. Ini belajar ya, ini bukan doktrinasi, ini bukan ceramah. Nilainya enggak seperti fatwa, setuju, enggak setuju juga enggak boleh, setuju juga oke saja monggo. Wong ini belajar. Kalau belajar kan apa saja enggak masalah. Pokoknya bolak-balik saya tekankan itu biar orang enggak salah paham. Bahwa yang saya sampaikan ya bukan fatwa, jadi enggak harus diterima, mungkin beda dengan pengajian-pengajian agama yang lain. Nah, dari situ ceritanya sampai hari ini kemudian. Ya tentu saja banyak yang tahunya dari medsos, dari YouTube, dan lain sebagainya. Meskipun kadang-kadang juga saya agak ngeri, sekarang kan banyak sekali potongan-potongan. Ya, jadi yang motong ya sesuai kepentingannya sendiri. Ada terakhir kemarin itu ada yang motong, saya ada kalimat kan, hidup itu dinikmati saja, santai saja, kan kayak gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir, kalimatnya ini. Tapi kemudian dipakai untuk jualan durian. Jadi suara saya yang seperti itu, gambarnya orang belah durian dimakan dengan enaknya. Kalau ingin pesen durian, call nomor ini. Wah, ternyata dia beda. Tapi yang jualnya ngirim durian, enggak juga ya? Saya itu awalnya enggak tahu, tapi tiba-tiba teman-teman pada WA, Pak Faiz sekarang jualan durian ya, kok saya pesen. Mungkin dia mengasumsikan orang pada takut makan durian karena khawatir ini, khawatir itu, akhirnya
dipotonglah video saya, hidup itu tidak usah terlalu banyak mikir, terlalu banyak itu dinikmati saja. Dan jadilah videonya jualan juga. Mungkin masih banyak yang potongan-potongan lucu-lucu gitu saya sering dikirimi teman-teman ya. Ada fotonya, ada lucunya, ada lain sebagainya. Cuma ya semoga tidak ada yang aneh-aneh kemudian jadi rame, jadi viral. Karena saya itu modelnya lebih sering kalau ngaji itu mengulas pikirannya orang. Pikirannya filosof ini, filosof itu saya uraikan. Ini kan memang agak riskan kalau tiba-tiba dipotong seolah-olah itu pikiran saya. Ketika orang nggak tahu ini pas ngomong tokoh siapa. Kalau saya pas cerita filosof misalnya Karl Marx, agama itu candu. Itu kalau orang nggak hati-hati ini pas ngomong siapa kan seolah-olah saya ngomong begitu. Misalnya Nietzsche bilang orang beragama itu mentalnya mental Buddha. Itu kan kalau dipotong kemudian nggak dijelaskan konteksnya juga bahaya. Ya ini resiko-resiko memang kadang-kadang. Mungkin dialog positif juga begitu kalau nanti nggak hati-hati ada yang motong bisa seolah-olah narasumbernya ngomong begitu padahal sedang ngutip tokoh siapa, sedang menyampaikan gagasannya tokoh siapa. Makanya kalau saya sebelum dipotong orang kemana-mana, bapak ibu kalau ada kajian-kajian dipotong sendiri yang bagus-bagus. Jadi karena logiknya medsos itu ya logik viral, jadi siapa lebih banyak dia yang lebih tersebar. Jadi mungkin bapak ibu di sini kan orang-orang baik, tawaduk, tidak mau pamer. Akhirnya yang menang yang pamer. Jadi tidak apa-apa bapak ibu, feel free saja kalau mau nge-share apa kajian-kajian yang memang kita tahu dan dipaskan konteksnya biar tidak dipotong orang versi negatifnya. Apalagi sebentar lagi ini mungkin dipakai macam-macam. Kadang-kadang kemarin saya lihat ada yang mulai nyenggol-nyenggol kampanye-kampanye, nah, mungkin ngomong tentang pemimpin ideal itu mungkin dari tokoh siapa ini disambungkan dengan pilihannya dan lain sebagainya. Ini semoga juga teman-teman mungkin yang ikut di YouTube siang hari ini juga ngerti ya, yang saya omongkan itu tidak selalu saya, mungkin saja saya setuju tapi sebenarnya itu pikirannya orang. Nah ini saja Mas Abu pengantarnya. Kalau kenalan yang lebih dalam ke Jogja nih Bapak Ibu. Kayaknya kita perlu main ke Jogja ya. Retret ke Jogja nih seru nih. Curhat-curhat boleh karena sering ada yang curhat ke rumah itu. Cerita macam-macam panjang lebar aja. Saya siap mendengarkan. Habis ngomong pulang ya. Bukan siap nyari solusi, saya siap mendengarkan. Siapa tahu kalau ngomong ke Mas Abu malu, kalau di Jogja kan enggak terlalu banyak yang tahu. Rahasia aman lah kalau pelan-pelan bisa ya. Yeah. Oke, okay, makasih Mas Faiz. Ada hal yang menarik yang mungkin sekarang kita penting concern tentang tadi Mas Faiz bahwa sudut pandang gitu ya. Tadi di jalan tuh kita diskusi ibu bapak, kita ngobrol gitu bahwa sekarang tuh semuanya serba instan baik lahir maupun batin gitu. Instan gitu semuanya. Semuanya pengen instan gitu. Jadi terutama kalau kita berbicara ingin dikaitkan dalam konteks perspektif Islam gitu ya Mas Faiz. Nah, seberapa penting sih ketika kita berbicara dalam konteks filsafat Islam gitu. Karena gini Mas Faiz, saya pribadi dari kecil tuh cuma diajarin secara bagaimana melakukan ritual gitu. Tapi esensinya nggak pernah dideliver gitu. Bahkan dalam konteks sekolah formal pun hafalan terus melakukan gitu. Dan saya rasa pola berpikir kita dengan sistem pendidikan ini juga jadi sangat bias gitu ya. Maka hoax kenapa sih cepat banget nyebar gitu. Tingkat literasi kita juga rendah banget gitu. Secara IQ ya juga macam-macam gitu ya. Nah, di mana sih peran filsafat Islam khususnya dalam berislam di Indonesia yang saya rasa kan penting banget gitu untuk memahami secara holistik gitu. Gimana pandangan Mas Faiz? Baik. Jadi kalau dari sejarah ya Mas Abu, filsafat Islam itu memuncak jaya di era yang orang menyebutnya golden era. Era keemasan. Pencirinya era keemasan itu bukan kekuatan politiknya, tapi kekuatan sainsnya dan filsafatnya. Zaman itu umat Islam canggih sekali dalam bidang sains dan luar biasa dalam bidang filsafat.
ciri utamanya ternyata keterbukaan berpikir, kemampuan berpikir. Kuncinya di situ. Itu kalau kita belajar dari sejarahnya filsafat Islam. Nah, kalau kita tarik hari ini itu banyak fasilitas, banyak kemudahan-kemudahan yang membuat orang malas berpikir. Informasi membanjir luar biasa, jadi perlu apa saja kita bisa tinggal minta online, minta ke Google, apalagi sekarang ada ChatGPT. Kita butuh apa saja dilayani. Mereka membantu kita berpikir sampai kita sendiri lupa, tidak bisa berpikir. Kitanya sendiri tidak bisa bernalar. Kita dibantu Google, kita tinggal bilang, oke Google, dia jawab. Nanti kita tanya apa saja dia mengatasi. Tolong dong solusinya ini selalu bisa. Gimana ya masakan saya kok gosong terus ini? Google kita tanya. Apa tanya? Jadi kita tidak pernah kreatif. Jadi akhirnya apa? Sebagai manusia kita lemah. Meskipun secara teknologi kita luar biasa. Generasi hari ini juga begitu. Sekarang dosen-dosen, guru-guru itu bingung. Ini anak-anak dikasih tugas apa ya? Ada semua. Iya, anak saya SMP itu kalau dapat PR susah. PR-nya tinggal di copy paste, ditulis, dimasukkan. Ada jawabannya sekaligus prosesnya. Matematika misalnya, ada soal ini itu di-upload online. Terjawab. Jadi itu tadi yang disebut instan. Kita instan lahir batin itu kan instan. Kita makanan lahir maupun makanan batin semuanya instan. Kalau makanan lahir kan jelas kita sekarang andalannya kan GoFood, Shopee Food, yang tadi kan gitu. Andalannya kan begitu. Masak sendiri jarang, itu kan instan. Mental kita, pikiran kita juga begitu. Isinya instan. Kita mengkritik orang hafalan, tapi tiap hari kita memasukkan barang jadi, apalagi bukan barang jadi, ke kepala kita secara tidak kritis. Kita tidak punya kesadaran berpikir, proses berpikir. Padahal kalau dalam Islam ada banyak sekali ayat, saya pernah menghitung 13 lebih itu yang isinya afala ta'kilu, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Jadi apa engkau tidak berpikir? Kita diperintahkan berpikir. Jadi berarti sebenarnya berpikir itu proses yang diperintahkan oleh agama. Cuma kita nggak sadar. Kita pinginnya barang jadi, barang instan. Dan ini akhirnya apa? Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir, kita mudah tertipu tadi dengan hoax-hoax. Orang menginformasikan apa, kita anggap ya mesti ini yang benar terus gitu. Karena kita nggak bisa mengolahnya, nggak bisa memfilternya. Alat filternya ini tadi, kemampuan berpikir, logika, thinking skill, dan yang sejenis itu. Makanya ini kalau ditarik ke dunia pendidikan, mungkin penting kita hari ini yuk melatih anak-anak kita untuk berpikir. Tidak sekedar didikte, tapi didorong, dipancing agar daya nalarnya keluar. Mengapa sih begini, mengapa sih begitu? Kenapa sih ibu kok marah-marah kalau kamu pegang HP terus? Kira-kira coba kamu alasanmu apa? Bisa nggak menangkap maksudnya? Bahayanya apa sih? Ayo kalau kamu pegang HP terus. Bahayanya apa kalau kamu bangunnya jam 11 siang kalau pas libur kayak gini? Ruginya apa? Coba sekali-sekali saja mikir. Kita kan biasanya enggak merangsang mereka berpikir, kita langsung saja, kalau kamu main HP terus, nanti begini loh, nanti mungkin saja yang kita bilang itu benar, tapi di konteks dia enggak relevan. Mungkin dia yang kita bilang, kalau kamu main HP terus, nanti kamu ketinggalan loh sama teman-teman pelajarannya. Mungkin dia sudah punya jawaban, ada teman-teman saya juga kayak saya semua. Ketinggalan apa? Ya, itu berarti apa? Nggak relevan dengan situasinya dia. Untuk cocok apa? Dia suruh mikir sendiri. Nah, kira-kira menurutmu ya, kalau kamu pegang HP terus pagi sampai sore, kira-kira ada ruginya apa? Ya? Atau kalau
lebih luas lagi, untungnya apa, ruginya apa. Ayo dibahas bareng-bareng, wes, ayo. Untung ini, rugi ini, nanti, oh enggak kalau ini dicoret saja, oke, alasannya ini, pun. Ini latihan mengajak dia berpikir. Ya tentu saja sesuai tataran usianya. Bapak Ibu jangan loncat, nanti anaknya masih TK kalau diajak mikir level. Ya, kalau yang TK ya enak enggak enak misalnya. Oh, kalau kamu bangunnya siang nanti ketinggalan apa gitu itu boleh. Jadi sesuai tatarannya mereka. Ini yang menurut saya hari ini jadi tantangan. Jadi banjir informasi itu bisa anugerah, bisa saja jadi kutukan kalau dia membuat kita jadi malas, membuat kita jadi enggak pinter lagi berpikir, mudah dibohongi, mudah kena hoax. Akhirnya apa ya, seperti hari ini orang menyebutnya fenomenanya post-truth. Post-truth itu kan ketika kebenaran itu sekarang enggak, bukan lagi urusan pemikiran, tapi urusan emosi dan keyakinan. Jadi pokoknya orang kalau sudah yakin benar, peduli amat sudah. Sekarang kan begitu banyak. Jadi sentimennya lebih dulu. Kalau dulu ada jargon, aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang, yo, I believe istilahnya, therefore I write. Aku percaya maka ini yang benar. Sekarang hampir semua orang begitu. Menurutku yang benar ini kok berarti ini mesti benar. Nah ini logiknya post-truth hari ini. Maka kita mudah sekali sekarang ketipu. Mudah sekali dibohongi, mudah sekali terjerat, terdistraksi. Karena daya pikir kita yang tambah lama, tambah lemah. Padahal banyak sekali kemarin kan seminar-seminar yang jangan-jangan runtuhnya manusia itu justru ya karena kecanggihan teknologinya hari ini. Pelan-pelan kita terusir dari ranah manusia. Fungsi kita sebagai manusia semuanya digantikan oleh mesin-mesin ciptaan kita. Nah itu nanti bisa jadi begitu. Sekarang mungkin mulai perusahaan-perusahaan ala ngapain banyak-banyak karyawan. Wong yo males mikir. Kalau ada usul, ah saya ikut saja Pak, Bapak pinginnya apa. Sekarang banyak yang begitu. Saya kadang-kadang kalau kajian itu, ini Mas ini temanya apa? Ah terserah Bapak saja lah Pak. Lalu sampean pinginnya apa? Wah, terserah saya. Anda kita ikut saja Pak, Bapak pingin apa. Jadi sekarang begitu. Usul saja sulit mereka. Jadi mereka bisanya ikut, dituntun, diberi hal-hal yang sudah jadi. Tadi istilahnya saya sama Mas Abu, bukan berarti kajian-kajian seperti dialog positif ini tidak penting. Bahasa saya kajian-kajian seperti dialog positif itu, kalau masak itu bahannya. Tapi jangan langsung dimakan. Diolah dulu, dimasak dulu. Mungkin ketika saya menyampaikan isinya ini, tapi nanti ketika Bapak Ibu mengolah keluar, ya sesuai situasi, tidak harus persis seperti itu. Sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, itu namanya tidak langsung ditelan, tidak langsung dipakai, harus disesuaikan dengan kondisi. Untuk ini, kita perlu kemampuan berpikir. Disitulah menurut saya pentingnya filsafat. Filsafat itu orang sering salah paham, dianggapnya filsafat itu pemikirannya tokoh ini, pemikirannya tokoh itu. Itu produk filsafat. Tapi hakikatnya filsafat sendiri itu berpikir. Karena filsafat itu cinta kebijaksanaan. Orang yang cinta itu kan berproses menuju kebijaksanaan. Dan itu kalau filsafat ya dengan cara berpikir. Nah, semoga yang di ruangan ini dan yang di itu gak ada yang masih salah paham terhadap filsafat. Karena kadang-kadang kalau saya cerita pikirannya filsuf tertentu, mesti ada yang komentari, no kan, tenang kan kalau filsafat itu sesat. Bener kan ternyata. Iya, memang tokoh ini yang bilang begitu. Kalau gak cocok ya gampang, tinggal ganti tokoh yang lain kalau memang nyarinya yang cocok-cocok saja. Nah, jadi itu hakikatnya filsafat itu yang menemukan ini yang menurut saya membuat saya tercerahkan. Karena sebelumnya saya ngertinya filsafat itu ya apal-apalan menghafalkan
teori-teorinya para filsuf. Filsuf itu ternyata tidak di situ intinya filsafat. Jadi intinya filsafat itu ketika kita mampu menanggapi hidup kita dengan akal budi yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, yang itu penciri utamanya manusia. Banyak sekali definisi-definisi manusia itu yang dirangkum menjadi misalnya manusia itu hayawannya menatik binatang yang berpikir. Animal rasional. Jadi berarti pencirinya manusia itu berpikir. Dan sering saya sampaikan, makanya hati-hati kalau ada orang kok tidak mau berpikir atau tidak mampu berpikir. Berarti apa? Tereliminasi berpikirnya. Padahal tadi definisinya manusia itu binatang yang berpikir. Kalau berpikirnya hilang, ya, yang tersisa binatangnya. Jadi makanya enggak usah kaget. Hari ini kok banyak ya Pak kelakuannya orang yang kayak binatang. Jangan-jangan dia kehilangan satu unsur penting dalam hidupnya, berpikir. Apa enggak mikir ya? Misalnya, coba kasus apa saja itu bisa loh, kalau Bapak itu kasih label, apa enggak mikir ya dia? Ada ayah kandung menghamili putrinya, itu kan apa enggak mikir ya dia? Ada orang membunuh satu keluarga, apa enggak mikir ya dia? Itu selalu bisa disambungkan. Perilaku-perilaku kebinatangan itu sebagai penciri bahwa dia kehilangan sisi berpikir yang itu eksistensial. Dan di titik inilah menurut saya pentingnya filsafat. Keterbukaan orang untuk mau berpikir. Saya kira itu Mas Abu. Oke, makasih Mas Faiz. Ini jadi terpantik untuk ini Mas Faiz. Di satu sisi ketika tadi bicara hayawan natik bahwa kita adalah manusia atau hewan yang berpikir gitu ya. Kalau berpikirnya hilang tuh ya kita tinggal hewan atau binatangnya. Tetapi dalam konteks kalau kita bicara misalkan beragama, Mas Faiz. Terkadang tuh agama tuh adalah sesuatu yang nggak perlu dipikir lagi, menjadi sebuah dogmatis gitu, dengan label apalagi kalau kita bicara hubungan antara orang tua sama anak, kalau anaknya yang ngikutin adalah durhaka gitu misalnya. Ataupun secara figur otoritas yang mengatakan, yang mendengarkan si figur otoritas ini juga nggak mikir gitu. Jadi seakan-akan dia menjalankan agama dengan tulus, tapi justru malah critical thinking yang jadi penting kita jadi manusia ini, ya dalam, kenapa sih keributan-keributan antar agama, misalkan gitu ya, beda mazhab, beda kelompok, yang satu kunut yang enggak berantem, yang satu traweh 11, 2, 3 jadi berantem, karena memang si akal ini justru malah tidak berfungsi gitu. Nah, gimana relevansi antara beragama konteksnya bahwa sami'na wa atho'na gitu ya Mas Faiz. Tapi di sisi lain juga kita perlu critical thinking gitu. Monggo Mas Faiz. Baik. Ini menarik kalau dibawa ke agama. Jadi banyak orang menganggap bahwa agama yang beriman, yang percaya itu tidak melibatkan akal pikiran, akal budi. Padahal apa bisa kita percaya sesuatu tanpa berpikir sama sekali? Itu asumsi pertamanya ya. Jadi kalau kita ingin mempercayai sesuatu kan kita mesti punya dasar untuk percaya. Kenapa sih kok saya patuh pada ustadzku misalnya? Ya, karena ustadzku ini orang yang lebih tahu hukum agama daripada saya. Ini proses berpikir. Loh, ini ada fatwa ustadku tentang ini misalnya yang tidak ada hubungannya dengan agama. Loh, saya percaya itu yang hubungannya dengan agama, kalau yang tidak ada hubungan agama mungkin berbeda. Ini kan proses berbeda. Jadi percaya itu, beriman itu selalu diawali dari proses berpikir tertentu. Tidak mungkin orang percaya dari nol tanpa dasar sama sekali. Justru kalau orang itu disuruh, sudah kamu percaya saja, tidak usah mikir. Itu kan malah jadi penasaran, kenapa sih kok aku harus percaya? Ya, dari titik ini yang pertama itu. Jadi saya masih punya sendiri, tidak mungkin orang. Mungkin ikut, mungkin follower saja pada orang tertentu, bahkan orang tuanya, bahkan ustadznya,
Tapi itu pasti karena pertimbangan. Jadi karena memang salah satu jenis cara berpikir itu berpikir otoritas. Kayak kita ke dokter itu kan percaya saja kan dengan dokternya. Karena kita tahu dia ahlinya. Nah, ini cara berpikir otoritas. Jadi dari titik ini jangan dikira agama cuma percaya saja, pasti punya pertimbangan. Yang kedua, seandainya toh kita anggap beriman itu dasarnya percaya saja, untuk menjalankan keimanan itu tidak bisa kalau kita mati akal budi kita. Saya Al-Quran saja, Pak. Loh, ya emangnya kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu tidak pakai akal kita. Saya ikut Ustadz itu, ya kita ikuti, tapi ikut itu kan di situ melibatkan proses memahami apa yang beliau contohkan, memahami apa yang beliau ceramahkan, mengikuti apa yang beliau tuntunkan. Dari aspek ini, menjalankan agama itu tidak mungkin tanpa ilmu, tanpa akal. Jadi kalau ada orang yang begitu, dia mungkin tidak sadar atau tidak tahu bahwa dia butuh ilmu. Jadi titik ini ya, jadi asumsi keduanya. Yang sering orang tidak sadar kemudian, karena dia tadi tidak sadar bahwa ini adalah penangkapan dia, pendapatnya dia, apa sesuai pemahamannya dia, akhirnya apa tadi? Ketika berbeda pandangan, yang terjadi apa? Orang menganggap bahwa ini bukan pikiranku ya, ini maunya Allah. Ini bukan aku ya, ini gitu loh. Karena kita tidak sadar bahwa itu proses pemahaman dari kita kok. Al-Quran pasti benar, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran itu kan melibatkan akal budi kita. Itu tidak pasti benar, sesuai kapasitas, kemampuan, konteks ketika kita berpikir. Karena tadi sejak awal orang tidak sadar bahwa akal budinya terlibat. Akhirnya ketika berbeda, dia salah level. Dianggapnya ini maunya Allah. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Dia lupa bahwa itu pemahamanmu terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Yang mungkin saja orang lain punya pemahaman berbeda. Karena kesadaran ini tidak ada. Terus yang terjadi apa? Ketika semuanya begitu, terus konflik. Karena orang tidak bisa membedakan antara agama dengan pemahaman keagamaan. Dia tidak sadar bahwa itu pemahamanmu, pemaknaanmu, yang mungkin saja pemahaman dan pemaknaan yang lain berbeda. Prosesnya manusiawi. Kalau agama ilahi, tapi pemahaman keagamaan itu manusiawi. Bisa salah, bisa meleset, bisa keliru, bisa enggak cocok. Kadang-kadang dulu apa, sekarang baru sadar, ternyata saya enggak pas. Atau orang lain punya perspektif berbeda, kita enggak sadar. Seolah-olah situasi itu ya situasi saya saja. Dan ini banyak dicontohkan para ulama. Para ulama itu dalam berinteraksi beda-beda. Dalam pemahaman keagamaan juga beda-beda, tapi bisa saling menghargai. Karena mereka sadar bahwa ini pemahamanku, pikiranku. Saya pernah di ngaji filsafat itu membahas empat tokoh agama, empat tokoh fikih. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Dan semuanya menyatakan kalau ada pikiranku yang berbeda dengan Quran Hadis, maka ikuti Quran Hadisnya. Ini menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa yang saya produksi, saya tulis, saya sampaikan ini pemahamanku. Tidak pasti benar. Jadi Imam Syafi'i punya istilah menarik, Bapak Ibu. Jadi pandanganku benar menurutku. Wayah tamilul khotok. Tapi mungkin ada salahnya wong aku manusia. Pandanganmu menurutku salah. Wayah tamilus sohe. Tapi mungkin saja ada benarnya. Kamu punya situasi sendiri. Jadi ro'yi sohe wayah tamilul khotok. Wayo warok yukal foto wayah kamu lusuh. Jadi tentu saja menurutku pandanganku yang benar. Kalau saya tidak yakin pendapatku benar, aku malah bingung. Yang benar ya versiku ini. Tapi masih terbuka kesempatan, masih terbuka ruang, aku bisa salah. Ini kesadaran ini penting.
Karena banyak orang yang merasa benar, ya sudah, pokoknya final aku benar. Tidak ada lagi ruang yang aku mungkin salah. Kalau ada orang seperti ini alamat dia tidak akan berkembang. Macet sudah, mati sudah. Padahal manusia itu yang ideal kan semakin baik, semakin baik. Ini, alhamdulillah sendiri Bapak Ibu ini kan masih semangat belajarnya luar biasa. Ngalah-ngalahi macam itu. masih semangat ingin mencari sesuatu. Demikian juga saya tahu, karena saya tidak setuju pendapatmu, ya menurutku kamu salah. Tapi wayah tamilus, so. Ada titik-titik benarnya dalam konteksmu, dalam perspektifmu. Siapa tahu nanti di titik itu aku butuh, aku boleh. Nah, itu yang mau sampaikan. Dan kesadaran ini yang sering orang lupa, bahwa beragama pun ikhtiar akal budi kita untuk menjalankannya. Yo, kita ingin yang paling sesuai, paling cocok, paling dekat dengan Allah. Semuanya berikhtiar ke sana, berlomba-lomba ke sana. Makanya ada yang bilang, sudahlah, kalau dalam perbedaan ini kita memang beda, ya enggak harus ribut siapa yang paling benar. Kalau diibaratkan ini perjalanan naik kapal, kita ada di kapal yang berbeda. Tidak ada gunanya terlalu banyak ribut kapalnya siapa yang paling hebat, paling canggih. Yang penting ayo kita fokus saja. Semoga kapal ini memang sampai di tujuan yang kita inginkan. Saya pakai analogi seperti itu. Jadi kuncinya di situ. Agama memang di level ideal itu sesuatu untuk diimani. Tapi dalam praksis mengimani, dalam ketika kita jalankan keimanan itu, akal budi pasti terlibat. Meskipun banyak orang tidak sadar, tidak ngakoni bahwa ini pikiranku, bahwa ini pendapatku. Akhirnya orang mengklaim inilah yang paling benar, sesuai yang diinginkan Allah, sesuai yang diinginkan Nabi, sesuai. Padahal mungkin saja aku bisa salah paham. Nah, ini yang sering orang terlewatkan. Cara membacanya seperti ini. Makanya tadi saya bilang bahwa dasarnya agama itu keimanan, ya. Tapi untuk mengimani dan menghidupkan keimanan itu, tidak mungkin kita menyingkirkan akal budi. Dia pasti terpakai. Dan ketika ternyata ketika kita menghidupkan keimanan itu membutuhkan akal budi, berarti cara kita menjalankan agama itu yang sejauh pemahaman kita, penangkapan akal kita. Yang mungkin keliru, mungkin juga benar. Yang tidak boleh apa mengklaim dirinya satu-satunya yang benar, kemudian mengembangkan gaya itu konflik. Jadi, maka menurut saya yang lebih penting bukan mengejar siapa yang paling benar. Kalau sudah bareng-bareng gini, yang lebih penting kita atur manajemen perbedaannya. Tidak siapa yang paling benar, monggo saja masing-masing meyakini apa. Tapi dalam perbedaan ini gimana kita manage? Untuk bisa manajemen perbedaan, kita tidak sekedar perlu toleran. Toleran itu kamu-kamu, aku-aku. Ya ini minimalnya ini, tapi kalau bisa kita naik kelas sedikit. Ya itu kalau bahasa agama namanya tafahum. Tafahum itu saling memahami. Oh dia cara berpikirnya begitu, pikirannya begitu, kalau saya begini. Jadi kita bisa memposisikan diri pas di depan dia. Misalnya kita punya tetangga apalah, Kristen atau Katolik, kita Muslim. Itu kalau tidak ada tafahum mungkin sering salah paham. Ini punya tetangga kalau diundang kerja bakti tidak mau datang. Lah yang undangnya minggu pagi. Kalau minggu pagi, ya waktunya ibadah mereka. Nah, kita tahu ketika mau tafahum saling mau. Sana juga begitu. Oh kalau begitu jangan minggu pagi, Jumat siang. Oh ya Jumat siang sini Jumat. Itu yang disebut tafahum ya. Kita sering begitu, kita tidak mau tafahum. Tidak mau saling memahami. Inginnya kepentingan saja yang, kepentingan kita saja yang mengemuka. Nah, ini yang kemudian sering kita lupakan titik-titik ini dalam menjalankan agama. Oke, baik. Itu Mas Abu. Oke. Duh, ini tafahum itu PR banget sih ya Mas Said. Ya. Kadang dengan ego tuh luar biasa.
menang sendiri, kita ingin enak sendiri, ingin benar sendiri, itu jadi masalah. Kita tidak mau tahu dengan perspektif kebenarannya orang. Oke, okay. Pandangan Mas Faiz nih ya, semakin kesini gitu ya, semakin ke ya kita kalau ngomongin Indonesia ke merdeka yang lebih banyak gitu angkanya gitu. Dari sudut pandang Mas Faiz sebagai yang S1-nya filsafat, S2-nya filsafat, S3-nya filsafat gitu ya. Kan udah lengkap banget gitu ya. Sebenarnya kita tuh mengalami tafahum ini tuh, atau toleransi lah katakanlah Mas Faiz ya. Atau bagaimana kita bisa benar-benar, katakanlah kalau kita bicara Pancasila tuh kan dahsyat gitu ya. Tuhan nomor satu, kemanusiaan, persatuan gitu. Dalam konteks ini tuh grafik kita tuh meningkat, datar atau menurun Mas Faiz? Gimana tuh? Kalau dibahas belakangan ini, akhir-akhir ini, pencirinya orang hari ini sebenarnya, orang-orang hari ini itu agak isolatif, agak eksklusif, kurang bersosialisasi, kurang bersatuan sesama kita. Kita kan hidup kita sekarang mayoritas ada di dunia maya, dunia digital. Dibandingkan di dunia nyata. Di antara efek yang semacam ini itu kemampuan sosial skill-nya. Kemampuan sosialnya mulai menurun. Saya enggak tahu mungkin Bapak Ibu hari ini mungkin dari generasi-generasi zaman di atas saya lebih kuat kemampuan sosial skill-nya. Tapi kalau bikin acara kayak gini coba undang anak-anak mahasiswa anak-anak hari ini sulit mereka, tidak gampang. Mungkin bener. Kalau ayo ya kita ketemu kajian, alamak online saja bisa pak. Iya benar, benar. Jadi mereka agak kesulitan generasi hari ini ya dari aspek sosial. Ini sebenarnya PR kita semua. Jadi apalagi dibandingkan zaman dulu. Orang butuh interaksi yang lebih intens. Karena tidak ada fasilitas-fasilitas. Zaman saya itu, saya lahir 75-an. Itu telepon saja masih diputer dulu itu zaman dulu. Wah, diputer itu baru. Nggak, bukan yang dibaca atau yang di yang masih kuno. Saya kalau zaman SD itu masih ngalami kalau masih ngumpul lampu, petrol lampu. Masih ngalami belum ada listrik. Belum ada TV. Saya dulu waktu kecil TV hitam putih kalau ingin berwarna dibeliin Mika warna-warna itu kalau di depan. Tidak tahu sekarang masih ada. Itu jadi wajahnya separuh hijau, separuh merah. Terus jadi tempeli Mika itu di depannya. Pakai aki. Wah, nonton film 2 jam bisa akinya habis. Tambahnya kalau kecil, kalau kecil. Generasi zaman sekarang nggak ngalami yang begitu. Kita dulu ngalami pakai aki, sekarang listrik. Generasi hari ini listrik mati, bayangannya supaya kiamat. Nggak ada wifi sih ya. Udah selesai. Selesai. Nggak bisa posting. Nggak bisa kapan-kapan listrik mati. Jadi cara bikin sabotase itu gampang. Matiin aja listrik, itu orang satu kampung bisa stres. Situasi hari ini begitu, tidak intim secara sosial. Kalau keintiman dari sini saja kurang terjalin, apalagi tampang. Saling memahami. Saya itu ngalami sekali bedanya mahasiswa hari ini dengan dulu, karena saya jadi dosen sejak tahun 2000. Saya kemarin belum lama ini dapat WA dari mahasiswa 2-3 hari yang lalu. Maksudnya ingin ketemu, tapi WA-nya begini. Pak, kamu sedang ada di mana sekarang? Mahasiswa ini? Aduh. Saya itu sampai khusus berdoni aja. Ini mungkin mau ngirim ke temannya atau pacarnya terus meleset. Tapi depannya apa, Pak? Jadi, kamu sedang ada di mana sama dosen? Yang sering itu rasanya kayak sopan, dia nggak sadar bahwa itu nggak sopan. Pak, besok jam 9 saya mau bimbingan, saya tunggu ya Pak.
pemerintah dosennya juga. Itu kan Pak besok datang jam 9 loh saya. Itu kan kayak begitu. Tapi dia enggak sadar bahwa yang seperti itu kurang sopan. Kenapa? Mereka jarang terlibat langsung secara intim sosial face to face. Sehingga mungkin pelajaran adab, pelajaran moral itu diperoleh secara hafalan saja lewat buku. Dalam prakteknya mereka gagal. Itu yang kemudian jadi mode keintiman hari ini. Makanya bahasa saya tadi mungkin agak banyak terisolasi eksklusif. Setiap orang punya dunianya sendiri-sendiri yang tidak saling bersentuhan. Yang kadang-kadang itu satu orang bisa punya sekian identitas. Kadang-kadang di medsos betapa garamnya, tapi begitu ketemu langsung betapa jinaknya orang. Kebalikannya. Nah ini jadi kalau bahasa filsafat hari ini ada gejala runtuhnya dunia sosial. Ketika orang tidak cerdas sosial, itu sisi tafahum tadi jadi sulit dilakukan. Masing-masing orang merasa benarnya sendiri. Apalagi didukung oleh algoritmanya medsos. YouTube itu kan kita mencari apa? Misalnya mencari apa? Ngaji filsafat sesat misalnya. Itu sampai besok kita akan ditawari berita seputar itu terus. Sehingga kita tambah yakin dengan kebenaran kita, padahal itu mungkin kita salah paham. Tapi ya dicarikan yang itu terus. Atau ini istilahnya filter bubble dalam tradisi ilmunya orang IT. Akhirnya ya Pak, kita tambah eksklusif dari ini. Kita kayak politik, mendukung satu tokoh misalnya. Ya kita tiap hari akan diberi feed berita-berita tentang hebatnya tokoh itu. Atau kita anti tokoh ini, ya kita besok akan diberi berita-berita seputar jeleknya tokoh yang kita anti. Itu dunia hari ini. Jadi ini tantangan kita hari ini. Menghidupkan kembali keintiman, ruang-ruang sosial. Sekarang juga ruang kita bertemu kan tambah lama tambah terbatas. Kalau zaman saya kecil sih, kalau malam ada terang bulan semuanya pada keluar main anak-anak kecil, orang tua. Sekarang enggak ada momen seperti itu. Anak-anak diajak main keluar, oh, karena saya yuk jalan-jalan yuk minggu-minggu. Belum ini, game-nya belum selesai. Sebentar toh, masih belum. Sudah terlanjur janjian main bareng ini, kayak gitu sekarang mode. Nah ini tantangan kita. Jadi karena memang di antara solusi dari kegelisahan Bapak Ibu semua, kenapa sih generasi kita hari ini kok sering tabrakan, sering rasanya kasar sekali kalau beda pendapat dan lain sebagainya. Ya memang perlu ada ruang-ruang publik, ruang terbuka yang kita membangun keintiman bersama. Ya tadi kan banyak bilang, wah Pak Faiz kalau kajian online dengan langsung gini rasanya beda ya. Iya kan, memang beda. Meskipun sama-sama penting, sama-sama baik. Tapi kalau ketemu gini kan rasanya ada vibrasi, frekuensi yang menyatu, yang baik. Nah, kebersamaan juga begitu. Persaudaraan juga begitu. Kadang-kadang orang itu yang begitu ganasnya, maki-makian di medsos, begitu ketemu saling senyum saja. Terus hilang semua yang tadi di maki-makikan di medsos. Ketemu saja, saling senyum, salaman. Itu kan rasanya sudah pudar semua ya. Tadinya menyesaki kepala ingin kita sampaikan ketemu orang. Nah, ini PR kita hari ini. Kalau ingin tafahum tadi, saling memahami tadi dihidupkan ya, mari kita menjalin lebih banyak ruang-ruang keintiman, kebersamaan. Kesadaran bahwa kita enggak sendiri loh. Kita ini hidup bareng. Rusak di yang sana, jangan dikira kita aman. Rusak juga di kita. Jangan dikira, biar saja kubu sana hancur. Loh, kubu sana sama kubu sini itu ada di ruang yang sama, namanya Indonesia. Kalau itu Indonesia, kalau itu dunia, ya namanya dunia. Jangan dikira rusak di sana, sini aman-aman saja, sana, ya sana, sini, ya sini. Tidak.
ini kesadaran-kesadaran ini yang menurut saya penting. Hari ini kita hidupkan, bukan berarti anti medsos, anti dunia. Kita jadikan jembatan itu untuk kita tambah intim. Kita buka ruang untuk kita bisa janjian. Seperti ini kajiannya kan tetap kita janjiannya kan online lewat medsos. Tapi tetap ada ruang kita bertemu bersama. Saya kira itu. Oke, makasih Mas Faiz. Mungkin sudah ada pemantik, Ibu dan Bapak. Siapa tahu ada yang mau jump in, karena kan kita lebih banyak di alam. Silakan, Ibu, ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak Faiz. Ini sangat menarik ya pembahasannya. Filsafat, tapi yang saya ingin tanyakan itu campur dengan teknologi, Pak. Bapak tadi kan bilang bahwa khawatir gitu dengan generasi sekarang, dia begitu maju dengan teknologi, lalu mereka kurang bersosialisasi gitu ya. Kalau berkomunikasi itu juga lain sama kita karena sosialisasinya beda. Yang kita kira nggak sopan mungkin menurut mereka sopan. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Pak, ini kan dunia nggak mungkin mundur ya. Kita maju dan kita mesti move on gitu. Apalagi kan kita juga ini di usia-usia yang sebenarnya menjelang habis gitu ya. Statementnya jadi menegangkan gini ya. Mau habis gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih. Ini saya rasa pertanyaannya sangat relevan gitu ya, untuk menghadapi teknologi, menghadapi perbedaan generasi gitu. Jadi sedikit, Ibu dan Bapak, kemarin tuh saya ditawarin satu topik gitu ya, menarik tentang konteks yang namanya strawberry generation. Jadi hari ini tuh anak-anak Gen Z sekarang tuh, orang-orang tua tuh mengatakan bahwa sekarang tuh anak generasinya kayak strawberry tuh dari luar tuh cute banget gitu ya, tapi dipencet tuh benyek gitu. Jadi konteksnya disebut strawberry generation. Tapi menariknya si strawberry generation bilang, lah yang menjadikan kita juga kan ibu bapaknya gitu. Dari pendidikan baby boomersnya gitu. Nah akhirnya jadi perang tuh. Silakan Mas Faiz, gimana? Terima kasih. Makanya tadi yang di awal-awal saya bolak-balik pesan dengan PR ya. Cek. Iya. Hari ini memang zaman tidak bisa berbeda, tapi tetap harus kita akui ada masalah. Kita tidak bisa diam saja. Yang pertama, yang kedua, hidup ini, kalau saya ngomong filsafat dari saya, hidup ini bisa kita pertahankan peradaban manusia ini, yang menopang hidup manusia itu yang paling dasar namanya. Nah, itu bisa. Seperti Indonesia ini kan secara definitif formal menegaskan hidupnya bangsa Indonesia ini dasarnya 5 nilai. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi begitu nilai-nilai ini runtuh, kebangsaan kita runtuh. Ini kan kita sebutnya Pancasila. Nilai ini sifatnya universal. Di kapanpun dan dimanapun dia harus tetap kita tegakkan. Kalau tidak ingin peradaban manusia hancur. Itu namanya nilai. Persaudaraan kah, nilai kemanusiaan kah, nilai apapun. Jadi ini namanya kita harus mati-matian mempertahankan nilai. Ini yang tidak boleh kita nego meskipun zaman berubah.
saya sekali-sekali tidak manusiawi, tidak apa-apalah, teknologi tidak boleh. Kalau kemanusiaan itu nilai dasar. Sekali-sekali musuhan lah, ini nabrak nilai persaudaraan. Nilai ini nanti biasanya diturunkan pada namanya norma. Norma itu aturan. Bisa norma hukum. Norma hukum itu KUHP dan lain sebagainya. Bisa norma moral. Ini yang kita sebut akhlak. Bisa norma susila. Susila ini sopan santun. Adab, etiket. Kalau norma menyesuaikan situasi boleh. Hukum, aturan, adab, sopan santun itu bisa melihat situasinya. Saya menghargai Bapak Ibu, tapi misalnya tidak sempat cium tangan, tidak apa-apa. Yang penting penghargaan pada sesama itu tetap ada. Jadi nilai harus tetap ada, meskipun nanti dari sisi norma, aturan, tata kelolanya bisa menyesuaikan situasi. Kayak menghargai orang, misalnya kalau di barat tertentu, kalau diajak orang bicara, itu kan harus menatap wajahnya, menatap matanya. Itu baru menghargai orang bicara. Tapi di barat, mungkin di Indonesia beda, kalau diajak orang ngomong, menghargai itu ya menunduk di depannya. Kalau di kita, ada orang ngomong kok terus menunduk, mengangkat kepala, gini dia, kamu nantang ya. Ini norma-norma, ada etiket. Nah, anak-anak kita generasi hari ini, tetap harus kita kenalkan nilai-nilai. Karena inilah nanti yang menopang peradaban kita manusia. Kalau ada teknologi kok meruntuhkan ketuhanan, meruntuhkan kemanusiaan, meruntuhkan nilai apalagi, keadilan. Kalau kata Kadim, tidak ada saja, tidak apa-apa kalau ada teknologi kok begitu. Karena itu teknologi bunuh diri namanya. Bahwa canggih ya, bahwa kita misalnya bisa lu bikin bom atom, bom nuklir itu sebanyak mungkin. Wong teknologinya memungkinkan, tapi kan enggak. Kalau sebanyak mungkin nanti dunia bisa hancur, bisa habis. Nah, dari titik ini berarti apa? Loh, teknologi itu ciptaan kita, buatan kita. Harus kita yang mengendalikan teknologi, jangan dibalik. Kita yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, ini asumsi besarnya ini untuk proyek kita mengatasi adik-adik kita mungkin generasi hari ini. Yang tadi ada banyak masalah. Jadi tentu saja bukan berarti melarang mereka pakai medsos, melarang mereka internet, dan melarang. Tidak mungkin sudah sekarang. Bok kita mau pun tidak mungkin sudah. Mau di sekolah juga fasilitasnya itu. Dengan teman-temannya juga yang dilakukan itu, komunikasinya itu tidak mungkin. Tinggal apa memastikan bahwa mereka tidak lagi kehilangan identitas, tidak percaya dengan nilai-nilai. Kita pastikan juga yang mereka lakukan itu tidak meruntuhkan tadi prinsip-prinsip nilai-nilai. Kemudian pastikan bahwa mereka yang kontrol, bukan mereka yang dikontrol. Ini menurut saya tips-tips. Kemudian penting juga kita sadarkan menurut saya ya, adik-adik kita, anak-anak kita hari ini. Hati-hati, hidup ini tidak selinier yang kita bayangkan. Harus siap unggul, siap kalah. Siap menang, siap jatuh. Siapa berani menjamin misalnya nanti teknologi itu tambah canggih, tambah canggih, tambah canggih, atau tambah hancur. Tidak ada yang menjamin. Saya pernah punya teman itu di daerah Palu itu. Semula beliau ini membanggakan tanah. Pandangannya dia pokoknya investasi tanah itu tidak ada ruginya. Dia beli tanah sebanyak-banyaknya. Tidak lama terus ada tsunami, likuifaksi. Hilang batasnya tanah. Apa enggak stres kalau sudah begitu. Jadi ya, memang dihitung kalkulasi rasional, oh iya itu, tanah itu harganya selalu naik, tapi hidup ini enggak selinier yang kita bayangkan.
siapa berani menjamin jaringan internet itu safe sampai tiba-tiba ada momen apa, situasi apa, hancur. Dan anak-anak kita, adik-adik kita tidak siap menghadapi itu. Apa tidak stres massal, depresi massal? Tidak bisa WhatsApp-an. Iya, tidak bisa WhatsApp-an. Iya kan? Mau anak hari ini prinsipnya, kalau sudah pegang HP itu kan terus rebahan saja, mager, tidak mau apa-apa. Aktivitasnya itu saja. Maka penting bagi kita, kita luaskan wawasannya. Kita tunjukkan pada dia, nak, hidup itu asik, tidak hanya itu. Itu ya asik, tapi ada banyak yang lain yang asik kok. Okay. Kita beri alternatif-alternatif ke mereka. Ya, ibu dan bapak, kakek neneknya juga begitu, jangan cuma nasihati saja. Nanti anak-anaknya dimarahi tiap hari, ibu, posting yuk, selfie yuk, harus terus gitu. Enggak. Bareng-bareng yuk, yuk jalan-jalan yuk, keluar yuk, bikin kolam yuk, nanam apa yuk, anu yuk. Ternyata banyak yang asik loh selain hanya itu. Bahwa mereka tetap main HP, monggo saja, tapi yang penting mereka tahu bahwa asiknya hidup ini enggak hanya di situ. Betapapun manusia itu makhluk multidimensi. Kalau satu dimensi terlalu dominan, banyak dimensi yang lain akan lemah. Sementara hidup ini kita tidak tahu akan ketemu apa di depan. Nah, di antara akarnya generasi stroberi tadi itu. Mereka itu indah, imut, luar biasa kalau dilihat dari luar. Lemah di dalam. Karena apa? Ada banyak sisi potensi mereka yang tidak tergarap. Karena terlalu dominan di satu sisi. Nah, ini yang menurut saya jadi bahan refleksi kita semua. Sebenarnya yang saya sampaikan ini harusnya ya jadi bahan refleksi khususnya dunia pendidikan. Karena betapapun yang mencetak dan membentuk mereka itu sebagian besar dari ranah pendidikan. Nah, ini ya mungkin seandainya dunia pendidikan belum terlalu concern itu ya paling enggak kita dengan keluarga kita. Tentu saja di level peradaban sulit, terlalu luas. Kalau bahasanya agama ya, istilahnya ku anfusakum wa ahliku. Diri kita dulu dan keluarga kita dulu. Insya Allah kalau kita bisa sukses, ya nanti vibrasi frekuensinya bisa normal. Nah, lama-lama bisa jadi masif, pelan-pelan. Bahwa Pak nunggunya lama Pak usia kita. Bapak, kita nanamnya sekarang biar anak-anak kita, cucu kita besok yang panen. Jangan sampai kita sudah tahu ada penyakit ini sekarang, kita biarkan saja dan nanti anak-anak kita dan cucu kita yang panen penyakitnya. Jadi itu menurut saya yang jadi PR kita. Oke, terima kasih. Oke, sebelum satu dari Zoom, boleh satu dulu, baru nanti ke Bapak di sini ya, karena ini menarik sekali pertanyaannya. Ini dari Mas Irfan dari Zoom, izin tanya, hubungan filsafat dengan agama apakah bertentangan, serasi, atau independensi masing-masing? Atau bagaimana Mas Faiz? Nah ini juga pertanyaan yang saya rasa sangat perennial gitu Mas Faiz. Ditanya mulu tiap pertemuan gitu. Silakan Mas Faiz. Baik. Ini saya jawab, mungkin nanti rekamannya bisa dipotong bagian ini. Jadi, dalam sejarahnya, sejarah filsafat, ketika filsafat ketemu dengan agama, itu ada beberapa model yang terjadi. Yang pertama, model independen. Filsafat jalan sendiri, agama jalan sendiri. Jadi filsafat itu membahas isu-isu agama versi dirinya, versi rasionalnya. Agama ya sesuai dengan kitab sucinya. Jadi yang pertama model jalan sendiri-sendiri. Yang kedua model
filsafat yang mendukung agama. Filsafat di model kedua ini menjadi refleksi rasional terhadap agama. Ini kalau bidang kajian namanya teologi. Kalau dalam Islam ada ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid, ilmu kalam, teologi itu kan bagaimana akal budi ini merasionalkan agama. Yang semula diimani saja sekarang diberi argumentasi rasional. Ini guna kedua. Jadi kalau ada yang masih takut dengan filsafat, taruh filsafat di model kedua ini. Dan ini dalam sejarah pernah terjadi, khususnya di abad tengah. Di abad pertengahan itu filsafat banyak bermain sebagai pembenarnya agama. Jadi kalau ini filsafat itu tugasnya menyetempel bahwa oh ini rasional, ini rasional, argumennya ini rasional, dasarnya ini. Jadi melakukan rasionalisasi terhadap agama. Ini yang kedua, ini model paling disukai oleh kalangan beragama. Tokoh-tokoh teologi, tokoh ilmu kalam, tokoh ilmu tauhid itu ada di situ semua. Nah, ada yang model ketiga. Model ketiga ini filsafat memberi ruang kepada agama. Ada contoh seperti ini, ada filsuf namanya Immanuel Kant. Dia bilang begini, seperti apapun upayanya akal untuk memahami semua isu-isu agama, akan ada banyak hal yang lubang-lubang. Karena agama kan banyak metafisiknya, sementara akal kita terbatas untuk menjangkau ranah itu. Maka kata Immanuel Kant tadi, beri ruang saja untuk agama. Kita hidup itu ya yang rasional, yang masuk akal. Tapi nanti khusus untuk bagian agama kita beri ruang tertentu. Ini agama, tidak bisa kamu pakai akal. Nah, jadi filsafat memberi ruang pada agama. Misalnya ada orang menjelaskan ilmu apa metafisiknya agama dengan akal terus ruwet susah dipahami. Kalau versi tiga ini sudahlah, ini memang agama, tidak gampang dipahami pakai akal. Kita harus memberi ruang khusus terhadap agama. Ini model yang ketiga. Ada lagi model yang keempat. Model keempat ini filsafat menganalisis agama, membaca agama dari luar. Dari luar itu misalnya begini. Oh, kalau umat Islam itu dasar keberagamaannya pasrah, ikhlas. Mereka ini ibadah sehari 5 kali, yang masih 5 waktu, kemudian ada puasanya, pokoknya dijelaskan dari luar. Keberagamaan umat Islam itu seperti ini. Akhlak yang paling ditonjolkan dalam Islam itu ini. Jadi dijelaskan dari luar. Jadi dianalisis fenomena keberagamaannya umat Islam seperti apa. Ini yang keempat ini di kampus-kampus banyak. Jadi misalnya, Islam di Jakarta, jarang lewat. Sebenarnya menarik kalau mau bahas gaya beragamanya orang Jakarta dengan orang Jogja. Nah, itu dibaca dari luar. Ya, kemarin ada isu ini, Islam di Nusantara. Islam yang Nusantara bedanya apa sih dengan Islamnya di Arab, yang di Yaman, yang di Iran. Nah, ini gaya keempat. Penelitian-penelitian model keberagamaan, tapi tidak menilai, tidak ngejudge. Yang ini ketemunya banyak di kampus-kampus. Yang terakhir, gaya kelima, kalau ini memang harus siap mental. Filsafat mengkritisi keberagamaan. Ini juga model, misalnya lu katanya rahmatan lil alamin, kok ngamukan gitu. Dengan filosofis juga. Mengkritisi keberagaman. Apa pas keberagaman kita itu seperti ini saja? Jangan-jangan ada yang keliru. Bukankah prinsip dasar kita itu ini, wajar dilakukan itu. Nah, ini filsafat mengkritisi keberagaman. Jadi ada 5 wajah ketika
filsafat bertemu agama. Jadi tidak kemudian selalu jadi kafir, selalu jadi tidak. Ada banyak modelnya. Yang memungkinkan jadi kafir ya ada misalnya yang pertama orang jadi tidak percaya Tuhan. Misalnya yang independen ya filsafat, ya filsafat. Agama ya agama. Menurut saya lebih canggih filsafat, ya itu bisa. Atau yang terakhir, banyak orang kecewa dengan keberagamaan. Sehingga akhirnya tidak percaya lagi dengan agama. Jadi sebenarnya yang dia kecewai kan keberagamaan. Karena manusia menerjemahkan agamanya secara tidak sesuai dengan visi aslinya agama. Sehingga akhirnya banyak orang, ah agama itu bikin ruwet saja, ah agama itu. Karena dia lihat keberagamaan. Nah, ini yang kemudian sering orang jadi salah paham. Oh, filsafat itu merusak agama. Filsafat itu membuat orang tidak mau beragama, ateis dan sebagainya. Jadi ya tergantung ada di titik yang mana. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih. Tadi Bapak silakan. Cek. Iya ya. Mudah-mudahan bisa, silakan. Nah, pada sekolah apa itu sahabat menjadi ada selain menimbangkan tiga jenisnya. Nah, sip. Saya kira di habis maaf ya, sampai sejuk ya. Kemudian ada kemudian juga menjadi gila. Kalau filsuf menjadi gila, seperti Nietzsche dan gila, Marx dalam tahap itu menjadi gila juga. Yang lain adalah menjadi, mungkin menjadi bunuh diri. Itu tiga kemungkinan menjadi filsafat. Apalagi kemudian di beberapa lain sekolah filsafat itu malah ini menarik kita juga. Sebenarnya kalau mendengarkan suara Mas Faiz ini kan kalau menyejukkan. Bisa menjadi akhirnya masa depan filsafat mencerahkan juga. Pertanyaan saya adalah pada bagian mana atau di agama yang bisa mengenai ini khususnya menjawab kebutuhan-kebutuhan atau kasus-kasus yang jelas menimpa saat ini seperti pemanasan global. Karena filsuf menjadi korban juga pada kerusakan alam di barat, di Jerman mungkin ada tulisannya Opel masa pencerahan. Masa pencerahan ini membuat rasa ego kita besar, subjektivitas kita makan. Bahkan filsafat modern dimulai dari Descartes, saya berpikir maka saya ada, membesarkan rasa ego akan diri kita. Yang di luar sana menjadi objek yang bisa dieksploitasi. Satu tahun setelah dekat itu ditemukan mesin uap karena tidak masih dari hasil dari kebebasan berpikir. Melahirkan juga kapitalisme. Ini kawan saya yang katakan secara evolusi industri ini merupakan menjadi eksponensial makin tahun makin besar. Nah sekarang di mana agama bisa berperan di Islam khususnya? Karena di agama lain sebenarnya tak boleh. Ini punya harusnya mempunyai membuat esik yang sangat konsen masalah lingkungan. Lingkungan. Saya pernah membaca
Hanya satu, satu saya nasir itu pernah menulis berapa teologi yang sakral penting itu. Alam yang sakral. Dan mungkin saya mau Mas Faiz mengeksplorasi. Ya, itu aja sih. Oke. Okay. Gimana peran agama terhadap hal ini? Oke, okay, makasih. Oke, okay, terima kasih. Mungkin saya recap dulu. Mungkin tadi kaitannya antara filsafat, agama, dan lingkungan kali ya Pak ya. Karena nanti keselarasannya antara, ya balik lagi ketika kita manusia dengan alam ini kan nggak bisa terpisahkan. Monggo, Mas Faiz. Dan sudah banyak gagasan-gagasan, sudah banyak teori-teori disusun, dikeluarkan. Kalau menurut saya justru problemnya tidak di filsafatnya, tidak di teorinya, tapi di prakteknya. Jadi kalau mencari teori insya Allah banyak, Pak. Dalil agama berlimpah ruah sudah, kalau tentang kerusakan lingkungan. Bahkan Al-Qur'an yang diterang-terangkan sejak awal bahwa Zuharul Fasadu Bil Bahari Wal Bahar telah jelas kerusakan di darat dan di lautan di mana sahabat air dinas karena kelakuan tangan-tangan manusia. Ada beberapa ulama yang juga nulis kitab khusus tentang ini, ya termasuk yang kontemporer tadi Syekh Nasr. Di agama-agama lain juga banyak. Filosof barat apalagi yang belakangan banyak sekali nulis. Sampai muncul aliran macam-macam. Jadi ada yang kemarin saya diundang bahas itu ekofeminisme. Itu menarik. Atau tulisan Sajiku Murata itu yang Tao of Islam. Jadi bagaimana kita mengelola berperilaku dan memposisikan diri di hadapan alam semesta ini secara tepat. Kalau zaman dulu orang menganggap alam semesta ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan. Makanya dipandang sakral dalam tanda petik. Dianggap mulia. Kalau kita melihat alam ini, dari situlah jembatan kita untuk mengenali Tuhan. Karena di baliknya hadir Tuhan. Jadi di balik semua ciptaan Tuhan itu kan di situ ada kesadaran penciptanya. Cuma kemudian memang ketika modernisme hadir, yang cirinya adalah antroposentris. Antroposentris itu manusia dianggap pusatnya alam semesta. Manusia memposisikan dirinya di atas. Alam dianggap hanya alat dan fasilitas untuk kepentingannya manusia. Pada akhirnya persepsi sakralnya alam itu hilang. Itu yang membuat kemudian terjadi eksploitasi yang bisa-bisa. Hanya untuk kepentingannya manusia. Jadi ini cara pandang ini yang nanti terus kata saya Husein Nasr, kita kehilangan kearifan luar biasa yang itu diberi langsung oleh Tuhan, oleh Allah, yang diestafetkan melalui para rasul terus-menerus, sebenarnya isinya sama, antara lain kearifan terhadap alam itu yang disebut saintia sakra itu. Jadi memang ini semacam wawasan ilmu yang sangat penting untuk bekal kita hidup di muka bumi. Itu saya bilang sakra, istilahnya Syekh Nasr. Yang ini kalau nafsir Al-Quran bagian dari ketika Allah mau menurunkan Adam ke bumi, kan ada wa'allama adamal asma'akullah. Allah lah yang ngasih pelatihan langsung, didik langsung Adam asma-asma. Semua ilmu, semua pengetahuan
yang dibutuhkan untuk mengkhalifai bumi. Yang wawasan ini yang terus nanti sambung menyambung dilanjutkan para nabi, para rasul. Sayangnya ya manusia itu biasanya setelah nabi hadir, nabinya tidak ada, nyeleweng. Kasih nabi lagi, nyeleweng lagi, nyeleweng lagi. Itu cirinya manusia, sehingga kearifan-kearifan ini kemudian tergerus. Jadi orang lupa, apalagi setelah Rasulullah nabi terakhir terus tidak ada lagi, tambah lupa. Nah, maunya saya Husain Nasr itu kan, yuk kita hidupkan lagi, termasuk antara lain yang berhubungan dengan alam. Nenek moyang kita dulu, itu sangat aware, sangat sadar tentang ini. Cara mereka mensakralkan alam versi mereka. Mungkin Bapak Ibu sering kalau dulu di kampung-kampung, jangan macam-macam loh, itu ada penunggunya. Ya kan? Begitu ada penunggunya kan kita enggak berani macam-macam. Aman, enggak mungkin ada yang berani nebang pohon dan lain sebagainya. Itu gaya kearifan lama. Ya. Jadi strategi ini dulu pernah saya pakai zaman saya kos. Zaman saya kos itu sebelahnya kos-kosan saya itu ada gang kecil itu baunya pesingnya luar biasa dikencingi orang. Dikasih tulisan enggak mumpan, dilarang kencing di sini enggak mumpan. Di apa akhirnya apa sama teman-teman dikasih lilin terus ditaburi bunga sekitarnya. Dikasih ini sudah enggak berani orang kencing di sini. Karena anggapnya wah itu ada penunggunya mesti. Ini kearifan terhadap pohon, kearifan terhadap laut sehingga terjaga lestari. Jadi alam tidak kita posisikan hanya sebagai alat kita, tapi justru kalau dalam Islam kita diamanati untuk mengelolanya, melestarikannya. Karena kita ini khalifah. Kok malah kebalikannya kita yang merusak. Nah, wawasan-wawasan ini sebenarnya masih luar biasa banyak kalau Bapak Ibu tertarik buku-buku tentang itu sekarang banyak. Cuma ya itu tadi problemnya. Bukan di teori, bukan di konsep, bukan ada filsafatnya atau tidak, tapi prakteknya. Manusia hari ini, orang-orang hari ini tuh lebih mengejar kebahagiaan level pleasure. Kebahagiaan level pleasure itu enak enggak enak. Jadi karena kita enggak kerasan di rumah kita banyak sampah, kita buang sampahnya ke sungai saja. Nah, aku enak rumahku bersih. Lupa bahwa kalau dia ngerusak sungai itu ya, yang dirusak bukan hanya sungainya tapi lingkungan sekelilingnya termasuk rumahnya. Karena dia mengejar pleasure, kesenangan sesaat. Kayak kita itu sudah ngerti tensinya tinggi misalnya, dilarang makan ini makan itu enggak bisa. Kenapa? Kita ngejar pleasure. Padahal pleasure sesaat itu efek besarnya ke belakang. Logik ini yang sering dipakai manusia belakangan, logik pleasure. Jadi enggak kuat tirakan, enggak kuat puasa sebentar demi iya kebahagiaan yang lebih panjang. Ya rumah kita nyaman sebentar, tapi kalau sungainya banjir kita sengsaranya panjang. Nah, ini yang kesadaran ini yang orang jarang memikirkannya. Jadi inginnya enak saja, nyaman saja. Jadi saya kira itu Mas Abu pertanyaan kita lingkungan ini. Kapan-kapan kita bahas ini. Ada banyak filosof dan tokoh. Terima kasih Mas Faiz, terima kasih Pak Soleh, silang ke belakang sebentar Bu ya. Punten Pak. Agak kencang Pak boleh. Silakan. Yang Mas Faiz cerita masih mengalami apa performans pada hari jelang untuk kompetisi masih pasal kita alami juga tadi sempat singgung dari kecil belajar agama banyak ritualnya dari pada pemahamannya ini kan kita bicara kira-kira 30 tahun yang lalu ya karena sendiri juga mirip lah
sama-sama lah kita ya, walaupun saya belum menjelang akhir seperti yang dibilang. Tapi dulu tuh ironis ya, sekarang istilah toleransi itu populer banget. Jadi setiap kali ada selisih atau beda perbedaan pendapat, sedikit-sedikit masalah kata kuat. Padahal dulu waktu Mas Faiz masih 20-30 tahun yang lalu, itu tuh nggak pernah terkenal gitu. Saya waktu kecil juga sama teman yang non-muslim juga, ya, karena kita masih kalau bulan puasa tuh sama-sama ke masjid. Masjid karena kita berteman, bermain bersama gitu. Nah sekarang itu muncul, ya. Jadi perbedaan menjadi topik yang cukup apa namanya populer bahkan bersinggungan gitu. Nah sebagian besar dari kita di sini ini yang udah ya mengalami hal itu sebagian besar ya 30 tahunan gitu. Tapi saya tanya lagi juga generasi sekarang ada 1-2 orang. Gitu. Nah kalau Mas Wan bercerita kepada anak gitu ya karena mendidik yang sudah berbeda dengan waktu kita dulu. Kalau kita kan dulu tuh masih doktrinasi itu kenceng, mengerin aja atau pahami saja hal-hal seperti itu di luar. Nah, di satu sisi kita percaya, saya terutama dan Al-Quran itu berlaku sepanjang jalan, dan dia akan menang. Sementara manusia yang menafsirkan itu dibatasi ruang waktu. Jadi tafsir sendiri dari waktu ke waktu itu akan berubah. Versi saya nih, pemahaman saya. Apakah dinamika ini itu memang sudah zaman yang berubah? Kayaknya udah. Karena kita yang bicara di sini umumnya memang dari generasi sebelum. Jadi apa yang kita keluhkan atau apa yang kita diskusikan di sini itu umumnya versi kita. Ya, jadi seperti tadi Mas Wais bilang. Muridnya atau mahasiswanya besok kita ketemu ya, saya tunggu loh. Buat mereka itu mungkin hal yang biasa, tapi kita memang agak nggak etis gitu, nggak enak gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan tadi perubahan zaman, apakah itu akan berubah? Memang kesana perubahan itu dan waktu yang akan menyelesaikan. Karena kita sendiri datang dari generasi kita, orang tua kita dulu itu juga lain lagi dan pola pikir atau pola kehidupan waktu itu, dan itu jalan itu akan berlanjut kondisi itu, perubahan-perubahan itu akan suatu keniscayaan. Dan itu hanya Quran gitu yang bisa menolong sinar sampai di dalam. Jadi sisa mau lihat pandangannya gimana kalau hal seperti itu. Oke, okay. Makasih Mas Saleh. Oke, okay, Mas Faiz, ini menarik nih, kompleks ya. Silakan Mas Faiz. Baik. Jadi menurut saya yang pertama, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Yang pertama, hidup ini memang dinamis, berubah. Tidak mungkin statis. Sekuat apapun kita ingin menghentikan laju perubahan, tidak akan bisa. Zaman dulu saya punya keluarga, punya Pak D itu yang sampai anak-anaknya dilarang nonton TV. Meskipun akhirnya dia nonton TV di rumah tetangga. Zaman dulu pernah ada begitu. Tapi ya kemudian tidak mungkin bisa melawan perubahan. Nah, saya bilang tadi perubahan apapun oke, monggo saja. Tapi nilai jangan hilang. Nilai-nilai tetap harus kita tanamkan ke generasi kita. Menurut saya hari ini, generasi muda hari ini itu tidak masalah bahwa mereka anaknya hari ini atau tidak. Anak zaman ini atau tidak. Problem paling besar generasi hari ini adalah mereka tidak sadar dengan apa yang terjadi pada diri mereka dan di sekeliling mereka.
sebagian besar mereka, ya itu tadi, hanya mengikuti viral-viral, memfollow apa yang ada di sekelilingnya dan lain sebagainya. Nah, orang tua kita dulu, saya yakin orang tua kita semua itu idealismenya tinggi, relatif lebih mudah mendidik kita karena distraksinya sedikit. Jadi, dan kita ya enjoy saja menikmati itu karena ngertinya ya hanya itu. Beda dengan orang tua hari ini, tapi itu tantangannya orang tua hari ini. Tentu saja tidak bisa kita, sudahlah Pak itu anak hari ini, biar versi mereka sesuai keinginan mereka saja. Wong yang tua saja tadi sudah pleasure saja, apalagi kita lepaskan ke mereka, ke anak-anak kita. Tetap kita bertanggung jawab mendidik, paling tidak menanamkan nilai-nilai pada mereka. Bahwa nilai itu nanti diterjemahkan sesuai zamannya mereka. Oh Pak, kalau dulu yang namanya akrab itu ya ketemu langsung belajar bersama. Kalau sekarang ya via medsos, via WA, monggo. Tapi kan ada kesadaran sosial kebersamaan. Ini yang saya sebut nilai. Jangan sampai hilang. Oh kalau dulu menghormati orang tua itu ketemu cium tangan. Kalau sekarang ya menyapa lewat WA terus dikasih kabar tangan yang nangkup. Itu salah sangka lagi ya. Gini tuh apa gitu ya. Iya benar. Itu gini kabarnya gitu sudah apa-apa. Nah, itu zamannya mereka, tapi jangan sampai nilainya berubah. Alah sekarang kan zaman berubah. Ya dulu harus menghormati orang tua, sekarang enggak usah lah. Nah, ini berubah berarti nilai. Kalau nilai jangan berubah. Karena kalau nilai itu karena dasarnya hidup kemanusiaan itu nilai. Jadi jangan sampai kita kehilangan ini bahwa mewujudkannya menyesuaikan zaman ya. Ini yang menurut saya tanggung jawab kita tanamkan ke anak-anak kita. Oke. Jadi problem kita sebenarnya di situ. Yang paling sering justru teman-teman adik-adik mahasiswa itu curhat ke saya, itu sebenarnya mereka mengalami dua krisis besar. Yang pertama krisis identitas, yang kedua krisis eksistensial. Ini menurut saya agak harus kita cermati dan itu kapan-kapan kalau ada waktu ya. Tadi sejak tadi kapan-kapan. Biar berseri mas. Jadi krisis identitas itu penting. Anak yang krisis identitas dia sulit sekali menemukan memposisikan dirinya di tengah lingkungan di tengah masyarakat. Anak yang krisis eksistensial ya sudah biasanya dia depresi, stres. Merasa diri tidak berharga. Tiap hari kok dimarahi saja. Saya juga ingin seperti yang disampaikan, tapi tidak bisa. Itu banyak yang curhat ke saya seperti itu. Jadi kita harus cari formula yang tepat, yang mendidik mereka sambil tetap apa memelihara kesehatan batin, kesehatan mental mereka. Di Jogja bahwa itu yang kemarin ramai sekali kasus-kasus kelitih. Kelitih. Jadi kelitih itu anak-anak SMP. Yang ini terus mungkin karena dunia di sekelilingnya, dunia sosial di sekelilingnya, apa yang terjadi dia. Tidak mau mendengarkan suaranya, di rumah dimarahi orang tuanya, di sekolah dimarahi gurunya, tidak ada yang mendengarkan suaranya, akhirnya dia keluar dari rumah, membuktikan bahwa aku ini ada, aku ini penting, biar semua orang perhatian padaku, bahwa aku ini hebat, dilakukanlah dia melakukan kritik. Kritik itu, kalau ada malam-malam mereka nongkrong. Kalau ada orang lewat, entah itu siapa kenal dan kenal tiba-tiba disikat. Tidak ya. Dimegang, jadi ambil barangnya, ingin menyakiti saja. Kalau mereka bawa senjata tajam, ya dibacok. Kalau mereka tidak bawa, ya dibacok, ditendang, jatuh. Sampai dia jadi berita. Mungkin bayangannya mereka, kalau sudah begini, suara itu didengar. Orang perhatian padaku. Orang tidak marah-marah lagi padaku, mungkin malah takut padaku.
Nah, ini yang PR-PR ya. Karena sekarang kadang-kadang yang sering jadi berita begal-begal itu masih muda, masih kecil-kecil. Ya, ya yang orang-orang mungkin mampu ya bisa pelampiasannya anak-anaknya ke permewahan flexingnya. Nah ini flexing yang gaya tidak mampu jadinya kritik. Tidak memamerkan kekayaan, ingin memamerkan bahwa aku kuat, aku hebat, aku bisa. Itu yang dilakukan. Nah ini menurut saya baru ini PR kita semua. Mumpung paling tidak kita sadar ada masalah. Saya juga tidak bisa ngasih solusi yang seperti apa. Paling tidak kita sadar dulu ada masalah, nanti pelan-pelan kita cari titik mudahnya untuk generasi kita. Jadi itu maksudnya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Terima kasih. Ibu, silakan. Dulu waktu saya kecil, saya tuh belajar agama dengan cara yang seperti sama. Nah, pokoknya kamu dengar terus kamu turuti, ada beda tidak ada pertanyaan. Setelah itu kan muncul filsafat. Nah, filsafat memberi kita ruang, memberi banyak tools untuk kita berpikir memahami agama dengan cara lain lagi. Nah, sekarang katanya setelah filsafat ini, filsafat sudah dikalahkan dengan sains. Bagaimana kan hubungannya antara agama, filsafat, dan sains? Oke. Wah, ini menarik nih ya, antara filsafat, agama, dan sains. Karena dia bilang juga bahwa filsafat sudah mati. itu banyak sekali itu statement-statement. Silakan, Mas Ali. Baik, saya jawab. Mungkin kapan-kapan kita bahas lebih luas lagi. Karena isu ini luas, filsafat, agama, dan sains. Tapi sederhananya begini. Tiga-tiganya itu sebenarnya ranah manusia. Ranah apa? Hidupnya manusia. Ada sainsnya, ada filsafatnya, ada agamanya. Secara ideal ya seperti itu. Tapi kan secara praktek ya, kita sebenarnya terlibat dengan tiga-tiganya. Bedanya apa? Agama, filsafat, dan sains. Mode ekspresinya beda. Kalau agama diawali dari keimanan, kepercayaan, meskipun nanti selanjutnya akal budi terlibat untuk memahamkan, untuk memperdalam, tetap diperlukan akal budi. Jadi akal budi kerjanya setelah percaya. Sederhananya begitu kalau agama. Nah, sekarang yang sains sama filsafat. Jadi orang berpikir itu Bapak Ibu ada beberapa jenis. Ada orang berpikir biasa, ada orang berpikir filosofis, ada orang berpikir ilmiah, itu nanti sains, ada orang berpikir ideologis, ada orang berpikir religius, itu agama tadi. Nah, ini mudah, kita pakai ini saja sekarang biar lebih mudah ya. Berpikir biasa itu berpikir yang enggak perlu perenungan dalam, otomatis sudah paham, sudah ngerti. Nggak perlu nyari referensi-referensi. Tiba-tiba, wah, perut saya kok kerucuk-kerucuk ini ya. Itu kan langsung paham, ya, lapar, enggak, tapi belum makan. Itu kan sederhana, nggak perlu lari ke perpustakaan, nyari Google, kenapa kok perut kerucuk-kerucuk kan. Ya. Otomatis paham, ngerti. Jadi ini namanya pengetahuan biasa. Nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah, kalau ini pengalaman sehari-hari orang menangkap. Ada yang lebih dalam, namanya pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah ini, pengetahuan yang lahir tidak bisa hanya dari biasa. Dia harus diteliti dulu. Dipahami polanya. Persis seperti Bapak Ibu dulu zaman kuliah, itu kan nulis skripsi, itu pengetahuan ilmiah. Diawali hipotesis, dilakukan eksperimen, di rumuskan metodenya dan lain sebagainya. Ya kalau bahasa di kampus itu kan ada sistemasi, metodisasi, universalisasi,
Nah, ini hasilnya ilmu. Itu namanya pengetahuan ilmiah. Jadi melalui metode ilmiah. Ada aturannya. Di luar aturan ini tidak dianggap ilmiah. Nah, jadi bedakan antara ini dengan yang biasa. Dua-duanya sama-sama benar. Tidak kok kalau ilmiah benar, kalau biasa tidak benar. Enggak. Ini tidak ada hubungannya dengan benar salah. Hanya pola saja. Model pengetahuan. Ya, yang sains memang perkembangannya pesat. Luar biasa sejak era modern. Ada lagi pengetahuan filosofis. Kalau pengetahuan filosofis sederhananya bedanya dengan yang ilmiah, kalau filsafat itu lebih terbuka, lebih meluas dan mendalam tanpa harus banyak diberi pagar-pagar aturan. Itu filsafat. Jadi lebih longgar kalau filsafat. Makanya sering disebut berpikir radikal. Jadi radikalisme kalau berpikir, kalau dalam filsafat positif konotasinya. Jadi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Kadang-kadang ilmu ini kalau buntu larinya ke filsafat. Sosiologi itu baku, pakem. Tapi begitu filsafat sosial, jauh lebih luas bahasanya, bisa macam-macam. Psikologi itu yo, ilmu baku, teori-teori. Tapi begitu masuk ke filsafat jiwa, filsafat manusia, jauh lebih luas. Nah, filsafat itu tadi punya ciri mendalam dan meluas. Nanti ada pengetahuan religius. Kalau pengetahuan religius, yo, dasarnya keimanan pada ajaran agama. Kemudian ada pengetahuan ideologis. Kalau pengetahuan ideologis itu pengetahuan tentang apa yang harus saya lakukan. Jadi saya ingin ini, jalannya ini. Itu pengetahuan ideologis. Saya ingin membentuk masyarakat tanpa kelas. Caranya dengan melakukan revolusi proletar. Ideologinya namanya Marxisme atau komunisme. Jadi ini pengetahuan ideologis. Nanti biasanya pengetahuan ideologis itu tidak sekedar ngomong teori-teori, tapi sekaligus di situ ditunjukkan apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Ini pengetahuan ideologis. Agama sudah itu. Ada satu lagi, pengetahuan mistik. Kalau pengetahuan mistik, ya mistik sufi lah kalau dalam Islam. Kalau pengetahuan mistik itu pengetahuan yang dasarnya pengalaman atau penghayatan agama. Jadi penghayatan keimanan. Jadi ini lahirnya dari batin, pengalaman batin. Berhubungan dengan yang transenden, berhubungan dengan Tuhan. Pengalaman ini terus diteorikan, diungkapkan. Ini namanya pengetahuan mistik. Jadi, misalnya saya lihat botol ini. Pengetahuan biasa bilang, ya ini diminum gitu saja. Tapi begitu saya dekati secara ilmiah, orang mau membahas ini pH-nya berapa ya. Ini ilmiah sudah. Sampai lahir kayak gini prosesnya bagaimana. Begitu saya masuk dengan filsafat, ini ketika ngambil air ini kira-kira berapa sumber daya alam yang dirusak. Berapa manusia yang kena busuk bikin pabriknya ini. Berapa itu filsafat. Itu jauh lebih luas. Atau masuk lewat jalur macam. Oh, filsafat dalam. Kalau agama, ini halal atau haram. Ya? Dan kalau pengetahuan mistik, ini membuat saya sadar betapa lemahnya manusia di hadapan Tuhan. Bikin kayak gini tidak bisa. Bisanya cuma mengolah saja. Jadi melahirkan pengetahuan mistik. Baik. Kalau pengetahuan ideologis, ini jadi misalnya dengan minum ini kita akan sehat segar sampai usia sekian. Caranya setiap pagi diminum, kemudian siang diminum, sore diminum, malam berdoa. Ah, nanti air ini ideologis. Jadi ada harus itu kalau ingin sehat. Nah, ini pengetahuan ideologis. Baik, saya kira itu untuk membeda-bedakan jenis pengetahuan. Sebetulnya nggak tabrakan gitu ya, Mas Faiz ya. Sebetulnya saling melengkapi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan semua kebenaran sumbernya satu,
ya, variasi pengetahuan tadi sebenarnya menuju ke kebenaran yang satu. Terima kasih, Mas Faiz. Ada lagi, Ibu dan Bapak? Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Oke. Okay. Pertanyaan bagaimana seorang muslim melihat keadaan desa? Terima kasih. Oke. Okay. Wah, ini pertanyaan gen Z banget nih. Oke, okay, Mas Faiz. Filsafat pahala dosa. Mungkin ditambahin surga neraka gitu. Biar lengkap ya. Silakan. Pahala, dosa, surga, neraka, itu oleh Tuhan, oleh Allah disebut dan di apa diiming-imingkan untuk kita karena Allah tahu benar watak kita. Allah sangat ngerti siapa kita. Kita itu kan kalau manusia itu ya mungkin karena kalkulasi-kalkulasi otak dirinya itu biasanya melakukan apa-apa itu ya pinginnya dapat imbalan apa, hasil apa. Jadi memang kalau saya keluar sekian ya harusnya dapat sekian. Jadi kalau enggak ada reward ini ya biasanya terus kita malas melakukan sesuatu. Dan banyak orang bilang itu ada benar apa enggak? Seandainya ada benar pun bagi saya ya manfaatnya banyak. Adanya itu kan kita jadi semangat ibadah. Kita jadi semangat ingin dekat sama Allah. Biar nanti dapat surga, biar nanti dapat pahala. Dan saya sering mengilustrasikan pahala itu seperti kita menyuruh adik kita, anak kita belajar. Terus kita bilang gini, Le, nak, kamu belajar yang rajin ya. Nanti kalau kamu belajar rajin, tak beliin HP. Ketika dia belajar sangat rajin, yang dipikirannya dia apa? HP-nya. Yang kita inginkan apa? Dia jadi pinter. Keinginan kita kan dia jadi pinter. Tidak apa-apa, nanti kalau kamu pinter beneran tak beliin HP. Tapi kan targetnya bukan itu. Bukan aku memberi HP padamu, tapi kamu yang berubah jadi pinter. Jadi Allah menyuruh kita ibadah biar dapat surga. Insya Allah nanti kita dikasih surga. Tapi finalnya tidak di situ. Ketika kita berjalan menuju surga, kita mungkin tidak terlalu sadar, itu sebenarnya berjalan menuju Allah juga. Tidak apa-apa nanti dikasih Allah surga, tapi puncaknya kita akan sadar bahwa sebenarnya ini perjalanan menuju Allah. Seperti anak tadi, nanti ketika dewasa dia baru sadar, oh sebenarnya bukan HP itu yang penting. Tapi sekarang aku jadi pinter gara-gara itu. Ini yang diinginkan oleh orang tua dulu. Saya ada cerita menarik tentang ini, logiknya. Jadi enggak apa-apa ya, dan dongengnya sore-sore sambil nunggu bakso. Sambil nunggu bakso matang, ya oleh. Jadi ada cerita seorang sufi, namanya Hafid. Hafid ini awalnya, beliau ini sufi besar sebenarnya, tapi awalnya beliau ini pegawai di tukang roti, di toko roti. Satu ketika ada anaknya pembesar, perempuan, cantik sekali, luar biasa, beli roti di tokonya Hafid ini. Hafid ini begitu lihat perempuan secantik itu, langsung jatuh cinta. Tapi apalah saya, cuma seorang pegawai toko roti apa mau tak lama. Tapi dia enggak bisa lupa cintanya pada perempuan itu. Akhirnya apa? Kalau pakai bahasa hari ini, cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi dia ini terus cari ulama, cari kiai yang dianggap ini bisalah mendoakan saya biar saya bisa. Nah, mintalah Hafid pada ulama ini, Bu, saya gimana caranya biar perempuan jatuh cinta ke saya bisa menikahi dia.
kata ulama ini oke, kamu kasih amalan ya. Amalkan ini 40 hari. Tiap malam kamu baca, kamu sholat malam kamu baca. Nanti di malam 40, malaikat akan datang padamu. Saat itu kamu bilang, maumu apa? Mesti dipilih. Beneran, karena saking semangatnya ingin dapat perempuan tadi, beliau melakukan wiritan, melakukan amalan dari ulama tadi. Paginya kerja, malamnya tirakatan, sholat, kemudian wirid sampai subuh. Beneran, di malam ke-40 malaikat datang. Hafid ini, betapa kagetnya ketika malaikat datang, tapi dalam penglihatannya Hafid, malaikat ini begitu indahnya. Begitu luar biasanya. Batinnya Hafid, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus, apalagi Allah. Maka ketika malaikatnya tanya, wahai Hafid, kamu sudah bersusah payah 40 hari, kamu minta apa? Akhirnya Hafid yang harusnya bilang minta perempuan tadi, malah bilang, saya minta Allah saja. Akhirnya oleh malaikat, ya sudah kalau kamu minta Allah, kamu temui seorang sufi namanya Syekh Muhammad At-Tor. Kamu ketemu beliau nanti, lewat tuntunan beliau, kamu akan bisa ketemu Allah. Jadi amalannya semula pamrih dunia, pamrih pahala, pamrih perempuan. Tapi ketika menempuh jalan itu, pada akhirnya mungkin kita sadar sebenarnya ini jalan baik untuk bisa lebih dekat pada Allah. Baik, cara memahaminya begitu lebih mudah. Saya kira itu Mas Abdul. Oke, makasih. Keren. Terima kasih Mas Faiz. Sebelum kalau ada lagi di sini ada pertanyaan menarik ini Mas Faiz. Ini direct gitu, jadi saya nggak sebutin namanya. Ini pertanyaannya menarik sekali, relate banget gitu. Bagaimana peran pemuka-pemuka agama terhadap filsafat di mana mengajak berpikir, tetapi yang dilakukan adalah melakukan brainwash atau dalam konteks dogmatis? Apa yang harus kita lakukan dengan peran-peran pemuka agama seperti demikian? Nah, gimana Mas Faiz? Jadi idealnya memang tidak begitu. Kita garis bawah yang pertama ya, karena idealnya setiap orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya, dan itu tadi antara lain menghidupkan akal budinya. Tidak sekedar ikut-ikutan saja. Tapi, nah, idealnya begitu ya, realitasnya tidak sepenuhnya seideal itu. Ini kita sekarang ngomong realitasnya. Ada seorang filsuf muslim namanya Ibn Rus. Kata Ibn Rus, manusia itu ada tiga level. Ada level Qotobiyyun, ada level Jabaliyyun, ada level hikmah. Ada orang yang khotobiyun. Khotobiyun itu tidak bisa diajak berpikir dalam-dalam kenyataannya. Jadi seandainya toh ulamanya ngajak berpikir, nuntur berpikir, tidak mau buri. Bisanya ya memang diberi dan dituntun. Nah, memang idealnya sih mendidik, tidak sekedar memberi, tapi orang-orang seperti ini prosesnya terlalu panjang. Kalau diajari harus pelan-pelan mikir dari A sampai Z dalam beragama. Jadi untuk orang yang di level ini, ya diajari memang diberi bahan jadi tadi. Meskipun kalau memang ada momen, ada kesempatan, ada waktu, orang ini juga harus di-upgrade. Dia juga tidak boleh puas begitu saja dengan kondisinya. Harus berusaha naik kelas. Tapi kan agama kan tidak bisa menunggu. Saya sholatnya besok saja kalau sudah bisa menganalisis hikmahnya sholat, kan tidak bisa begitu. Jadi sambil, seperti tadi, sambil beriman, percaya, sambil mendalami. Nah, memang idealnya ya para ulama tidak sekedar memberi dan menuntut, tapi juga mencerdaskan, memandirikan. Tapi ada situasi yang seperti itu. Yang kedua ada namanya Jabaliyyun. Jabaliyyun ini orang yang ilmunya baru setengah. Jabal itu
Jidal artinya debat. Orang ini biasanya baru percaya kalau dia kalah debat. Orang-orangnya ya lah kalau bahasa kita. Familiar sekali ya. Jadi ini jadani ya tugasnya para ulama malah bukan memberi, bukan nonton, tapi ya dia harus berani di debat. Kalahkan itu Jadariun, orang debat. Karena dia baru mulai mau ikut kalau dia kalah debat. Saya, menurut saya begini, terus kita onda yang benar begini loh, nggak sampai dia, oh iya ya, saya keliru selama ini. Ini untuk orang Jadariun memang harus di debat. Kualifikasi berarti ulama ya memang harus ada yang bisa melayani debat. Sekarang kan banyak itu di medsos, di internet, mungkin ada yang akun-akun yang provokatif, ngeritik sini, ngeritik sana, itu kan butuh jadali, butuh ulama-ulama yang pintar debat. Nah, yang ketiga ini baru yang kelompok hikmah, orang-orang cerdas, ilmunya dalam seperti Bapak Ibu, yang amin, yang dipancing saja terus bisa nalar sendiri, yang diberi stimulasi sedikit terus bisa mengembangkan sendiri, ini orang-orang hikmah. Orang ini mungkin tidak terlalu perlu banyak dituntut, tinggal coba kamu baca sendiri di kitab itu, coba kamu renungi masa begini, itu nyampe sudah. Nah, jadi kalau ingin seorang ulama yang lengkap, ya yang bisa menghadapi khotobiyun, jadaliyun, maupun hikmah. Seandainya memang, ya sulit Pak, satu orang punya tiga kualifikasi, ya sudah salah satunya, asal ngerti medannya, ngerti tugas dan tanggung jawabnya. Karena oh misalnya kita menceramai yang hikmah tadi, padahal ceramahnya model khotobiyun, orang-orang yang diceramai mesti bosan. Kalau kita model jidal, kok di depan orang khotobiyun kacau mesti orang bisa nggak ngerti tapi ngajar. Nah, jadi atau yang harusnya hikmah diajak jidal nggak merasa. Tidak betah, ah ini apa tuh, ya kegiatan terus. Kok ya dicari kebenarannya, pasti begitu. Karena levelnya sudah hikmah. Jadi, monggo, kalau dari pertanyaan tadi, kita pahami saja beliau-beliau para ulama itu, mungkin nanti, oh ini beliau pas untuk kelompok yang pertama. Dan perlu, mungkin banyak yang kelompok pertama ini. Ah, beliau ini cerdas sekali, kuat sekali dalam berdebat. Oh, mungkin cocok kalau melayani debat. Atau yang ketiga, secara hikmah diajak diskusi. Baik, saya kira itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Pak Hinom. Enggak, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Sebentar kalau nanyanya mungkin agak panjang sedikit dan sebenarnya sudah sebagian yang paling tanyakan. Kalau saya ingin menanyakan sesuatu yang tadi kaitannya juga sebenarnya pembekalan buat kita yang kemudian panjang. Dan juga buat anak cucu misalnya. Manusia itu kan pada umumnya dan pada dasarnya kan inginnya bahagia, selamat, sukses dunia era. Simple as that. Walaupun mudah diucapkan, tidak mudah dijalani, apalagi bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bisa terjadi itu semua. Dan dalam perjalanan waktu, tadi dikatakan mengenai filsafat, sains, agama, gitu ya. Di mana kalau saya pribadi berkeyakinan bahwa ketiga hal itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang selaras berasal dari satu sumber kebenaran. Tapi kadang-kadang dibentuk-bentukkan dengan beberapa kekuasaan sehingga kadang-kadang membuat orang bingung. Mengapa agak sedikit? Baru mau saya tuh jadi suaranya gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana kita saat ini harusnya kita sudah hidup di zaman yang sangat modern, di mana teknologi, ilmu pengetahuan, apalagi tadi ada ChatGPT, artificial intelligence sudah semakin ada,
yang harusnya esensinya adalah membuat hidup manusia menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih nyaman dan lain-lain. Tapi justru dalam tanda petik, kadang-kala kita merasakan atau orang-orang lain merasakan hidup ini malah berubah menjadi jauh lebih kompleks. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa saat ini dan masa depan itu jalannya VUCA. Jadi vulnerable, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan kemajuan teknologi, kemajuan filsafat, dan dalam tanda petik, kemajuan pemahaman umat manusia terhadap. Pertanyaannya adalah tentunya buat kita pribadi, buat kita sebagai kepala keluarga, buat kita dalam tanda petik sebagai pimpinan, bagaimana kita bisa memperkali diri kita, keluarga kita, kelompok kita, agar insya Allah bisa mencapai atau fokus terhadap tujuan hidup kita, yaitu selamat, bahagia, sukses dunia akhirat dengan apa yang terjadi saat ini, apalagi ke depannya. Yang katanya pertumbuhan dari artificial intelligence, pertumbuhan dari itu semua akan sangat eksponensial, yang dalam tanda petik menyelesaikan masalah, tapi di sisi lain akan menimbulkan masalah. Terima kasih. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Nuhun. Wah, ini asik nih. Ini kita bicara tentang future. Silakan, Mas Faiz. Baik. Ini sebenarnya panjang kalau mau dibahas cara kita mengatasi problem-problem, khususnya problem-problem teknologi hari ini. Yang pertama tetap kita garis bawahi ya, bahwa perkembangan dan dinamika hidup itu sesuatu yang tidak mungkin dielakkan. Yang kedua, setiap ada perkembangan baru, pasti include di situ efeknya, efek negatifnya. Ada seorang filsuf kontemporer namanya Paul Virilio. Dia punya teori namanya integral accident. Integral accident itu di setiap temuan manusia, di balik itu ada bahaya baru yang lahir. Begitu diciptakan kereta api, saat itu juga lahir kecelakaan kereta api. Kalau tidak ada kereta api, kan tidak mungkin ada kecelakaan kereta api. Begitu diciptakan mobil, ya saat itu juga lahir fenomena kecelakaan mobil. Termasuk medsos yang hari ini luar biasa. Keuntungan kemudahannya banyak, tapi di balik itu, integral di balik itu pasti ada efek negatifnya. Nah, mengatasi ini sekarang saya ganti filosof. Saya pinjam teorinya Mahatma Gandhi. Gandhi ini saking hati-hatinya dengan teknologi, sampai orang mengkritik dia, oh, Gandhi ini anti-sains. Tapi sebenarnya tidak, kata Gandhi. Saya enggak anti-sains kok. Kata Gandhi, posisikanlah sains dan teknologi itu tetap sebagai pembantunya manusia. Nah, kata Gandhi, jangan sampai sains dan teknologi ini mengarah ke hal-hal berikut, kata Gandhi. Jadi yang pertama, kalau sudah mengarah ke sini berarti bahaya. Sudah mulai harus kita pertimbangkan untuk mengurangi atau bila perlu meninggalkan. Yang pertama apa? Mengubah watak kita secara drastis dari positif ke negatif. Kok gara-gara teknologi ini saya yang semula penyabar sekarang jadi ngamukan. Ada yang tak beres ini. Aku berubah drastis gara-gara ini. Itu saatnya mempertimbangkan mengurangi atau bila perlu, kalau bahasa tasawuf itu zuhud dulu, uzlah dulu. Biar kuat dulu, biar kita tidak jadi pemarah. Jadi kalau ada teknologi efeknya ke sini, cepat-cepat kita refleksi ya, muhasabah. Saya dulu tidak begini. Sekarang kok jadi cuat begini, kok jadi apa begini. Ada yang berubah, saatnya yang berubah ke sini. Kemudian yang kedua, ketika sains dan teknologi membalik nilai-nilai kemanusiaan. Kok sekarang orang bilang, ah, menyakiti orang itu biasa, wong, untuk lucu-lucuan saja. Sekarang kan banyak gitu modenya. Ya kan, banyak prank-prank yang membahayakan. Sekarang kan gitu-gitu. Tidak apa-apa, wis.
yang penting konten. Dulu saya lupa itu yang kemarin ada simba-simba nenek-nenek yang mandi lumpur subuh-subuh atau malam-malam mandi hanya demi konten. Jadi membalik nilai-nilai kemanusiaan. Saya lihat kapan itu ada berita yang orang mengkontenkan dirinya sendiri bunuh diri. Dan itu viral. Yo anggap saja ini orangnya depresi, oke lah ya. Sampai mengkontenkan itu. Tapi viral itu kan berarti di like banyak orang, di share banyak orang. Kemana-mana. Ketika diblokir oleh platform mungkin malah marah-marah. Ngapain sih diblokir segala pun ada yang begitu. Ini membalik nilai kemanusiaan. Hati-hati. Kalau ada efek ke sini saatnya introspeksi katakan. Berarti teknologi tidak hanya alat yang memudahkan tapi merusak manusia. Yang ketiga katakan di ketika teknologi membuat jurang atau gap antar manusia semakin lebar. Jadi orang semakin egois, semakin ingin enaknya sendiri, tidak peduli orang lain. Jadi tambah terpecah-pecah. Gandhi belum ngalami medsos ini, itu masih zaman beliau. Maksudnya Gandhi pecah-pecah itu ikut aliran ini, ikut aliran itu, sampai terpecah-pecah. Hari ini kan saya bilang tadi, kita semakin dikuatkan di aliran kita masing-masing, jasanya medsos. Kita semakin mantap bahwa kitalah yang paling benar, antara lain jasanya medsos. Nah ini kita juga hati-hati. Harusnya semakin manusia itu mudah, semakin terbuka dirinya untuk saling bersaudara. Saling bekerja sama. Semakin sadar bahwa aku ini lemah, maka semakin dekat. Tapi kok malah teknologinya canggih semakin jauh. Dulu enggak ada medsos, kita lebih rukun, lebih guyub. Begitu ada medsos, kok malah lebih egois, lebih terpecah-pecah. Nah ini mulai introspeksi katakan. Jadi ini beberapa clue. Jadi Gandhi ini teorinya disebut humanistic technology. Teknologi ya, tapi mau yang manusiawi. Tidak atas nama kemajuan, atas nama kecanggihan, terus apa saja oke. Termasuk melibas nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini maka Bapak Ibu ya mungkin kita introspeksi di wilayah kekuasaan kita saja dulu. Mungkin di rumah kita, keluarga besar kita, circle kita. Nah, nanti lama-lama mungkin bisa semakin luas, semakin luas. Ayo latihan sebanyak mungkin melepas keterikatan dengan apapun. Termasuk dengan medsos, dengan gadget, dan lain sebagainya. Karena menurut saya di antara kunci ketangguhan kita menghadapi perubahan-perubahan besar yang sekarang pasti terjadi itu adalah ketangguhan mental kita. Ketangguhan kita tadi, memegangi nilai-nilai tadi. Nah, jadi menurut saya diawali dari situ. Boleh misalnya di rumah kita, yuk kalau minggu pagi sampai sore kita free. Misalnya kalau pas libur. Kalau itu kajiannya Mas Abu ya tak bisa free. Free gadget misalnya hari apa. Yuk kita bertanam bersama apa memelihara ikan bersama apa jalan-jalan ke sawah bersama atau membolak. Ada yang berbeda. Ada momen-momen puasa nanti kalau puasanya ditingkatkan lagi sampai di level tidak terikat. Ya kita gunakan sih, tapi seandainya tidak ada juga tidak apa-apa. Seperti kita yang generasi saya kan, yo ada listrik ya kita gunakan, alhamdulillah. Tidak ada juga tidak apa-apa. Dulu saya juga tidak ada listrik juga asik-asik aja. Nah itu kita latihan punya mental selevel ini. Ada teknologi alhamdulillah kita pakai. Tidak ada juga siap. Nah ini jadi menurut saya hari ini itu kita latih generasi kita ya. Bukan berarti anti, tapi siap menghadapi apapun. Seperti saya bilang tadi, kita tidak tahu situasi apa yang akan terjadi. Bahkan besok, minggu depan, bulan depan. Oke, saya kira itu Mas Abu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu, Ibu dan Bapak, Mas Said. Banyak sekali insight
siang hari ini seru, dan terima kasih Mas Faiz jadi membuka wawasan filsafat yang lebih luas lagi gitu. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Dan silakan. Pertanyaannya belakangan, karena setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, saya berusaha mengerti bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini, lahir, dia itu memiliki jernihnya masing-masing. Nah, setiap orang itu tergantung backgroundnya masing-masing, karena ayah ibunya juga berbeda dengan orang lain, gitu ya. Jadi mereka masing-masing punya uniqueness sendiri. Dan itu akan menjadi menarik pada saat perbedaan itu bertemu dengan crowd-nya. Sehingga sebenarnya itu saling memperkaya satu sama lain. Tinggal keterbukaan, bagaimana apa mencari persamaan dengan perbedaan. Sehingga kalau itu semua bisa diatasi, sebenarnya hidup berkelompok itu menjadi semakin kaya dan semakin indah. Tapi saya pun juga membekali diri sendiri atau menerapkan prinsip-prinsip pada diri sendiri, dan seperti Pak Hilang tadi bilang, kita pun nanti akan meneruskan kepada anak-anak kita. Ini saya rencanakan minggu depan mau ngobrol sama anak-anak saya tentang prinsip-prinsip hidup itu apa. Kalau ini mungkin butuh pengkayaan ya, atau komentar. Kalau saya pikir setiap orang hidup itu perlu punya tiga hal plus satu. Jadi hal pertama itu critical thinking, yang kedua curiosity, yang ketiga open mindedness. Nah plus satunya itu dulu saya pakai istilah resource. Tapi setelah ketemu Kang Abu Warlo itu kadang-kadang saya ganti dengan kitab. Karena ternyata kitabnya kan boleh pakai kitab yang banyak ya. Jadi bisa belajar dari mana saja. Nah kalau tiga hal itu punya terus ada panduan untuk apa berbuat baik atau panduan baik dengan kitab tadi atau resource tadi, saya pikir orang ini akan siap menghadapi situasi apapun. Karena kalau tadi dibicarakan ada ini, itu pasti punya strategi khusus untuk menghadapi situasi tertentu ya, jadi banyak tactical gitu. Tapi saya kepengen ngasih bekal yang simple aja gitu kepada anak-anak saya. Jadi saya pikir so far saya punya 3+1 tadi. Kalau misalnya bisa dievaluasi untuk saya, thank you. Oke, makasih. Wah, makasih Pak, makasih. Menarik nih, Mas Faiz. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya 4 itu sudah banyak. Sudah luar biasa kalau itu bisa masuk pada putra-putranya. Saya kira keterbukaan, critical thinking, curiosity, dan lain sebagainya itu modal dasarnya. Kemudian, tadi yang resource itu, kalau dalam Islam itu, ayat-ayat Allah itu atau kitab tadi sebenarnya ada 4 yang oleh Al-Quran diminta dibaca. Yang pertama tentu saja Al-Quran yang tertulis kitabullah ini. Yang kedua ayat-ayat kaumnya, alam semesta. Yang ketiga sejarah. Jadi ayat-ayat tarikhiyah. Ada beberapa yang bilang ayat-ayat sejarah. Jadi kan ayat-ayat sejarah dalam Al-Quran itu kan banyak disebutkan fakta guru ya ulil absar. Kita baca sejarah biar tidak mengulangi kesalahan sejarah yang sama dengan sebelumnya. Dan yang terakhir diri, ayat-ayat nafsi ya. Jadi kitab atau ayat tadi kalau menggunakan rumus yang harus dibaca oleh seseorang dan dipahami sebagai bekal hidupnya, yang pertama tadi kitabullah yang kitab suci Al-Quran, yang kedua ayat-ayat kauniyah alam semesta, yang ketiga ayat-ayat tarikhiyah sejarah, dan yang keempat ayat-ayat nafsiyah membaca diri kita sampai ke titik paling dalam yang kata para sufi man arafa nafsahu faqad arafa.
Jadi kita kenali ini. Jadi tadi yang tiga prinsip yang awal itu kan mungkin bekal alatnya. Jadi critical thinking, keterbukaan dan lain sebagainya. Yang dibaca apa empat ini? Untuk apa? Nah, untuk apa ini saya pinjam teorinya ada filosof besar dari Iran, namanya Ali Shariati. Kata Ali Shariati, kita harus terbebas dari empat penjara. Yang pertama penjara alam. Penjara alam itu maksudnya taklukkan alam. Kalau istilahnya Al-Quran itu taskhir, taklukkan, pahami dengan ilmu. Jadi alam itu akan memenjara kita kalau kita tidak ngerti ilmunya. Tambah kita tahu ilmunya, ya tambah memenjara kita. Berarti ya anak-anak kita silakan kuliah ambil jurusan apa saja, tidak usah khawatir, itu agama juga. Karena juga diperintahkan oleh agama untuk membacanya. Lupa. Anak saya mintanya kuliah psikologi, ya enggak apa-apa, wong Al-Qur'an juga banyak memerintahkan membaca nafas diri kita. Kok mintanya kuliah sosiologi, ya disuruh membaca sejarah kok, membaca manusia. Jadi penjara, kita lakukan pertama penjara alam, yang kedua penjara masyarakat. Penjara masyarakat itu sering memenjara kita dalam tanda petik. Dengan apa? Kalau hari ini dengan viral-viralnya. Suaranya orang banyak. Itu sering mendistraksi kita. Seolah-olah suaranya orang banyak itu pasti benar. Seolah-olah yang viral itu mesti benar. Seolah-olah yang pengikutnya lebih banyak, lebih benar. Ini logik-logik kalau bahasanya Ali Shariati, penjara masyarakat. Yang ketiga adalah penjara sejarah. Penjara sejarah itu kita ini sering terpaku di situasi kita hari ini. Penjara sejarah itu seperti tadi. Ya memang zamannya sekarang begini, Pak. Ya mau enggak mau kita harus begini. Bukan berarti terus kita enggak mengikuti zaman, tapi kalau kita pasrah begitu saja dengan zaman, berarti kita terpenjara oleh sejarah kita. Kita tidak melawan sama sekali. Ada istilah yang di mana-mana sering saya singgung dari Sunan Kalijogo, yaitu ngeli ananging ora keli. Angeli itu mengalir, tapi orakeli itu tidak tenggelam. Iya, kita ikuti perkembangan zaman, tapi jangan tenggelam. Kita punya prinsip, kita punya nilai. Kalau nabrak prinsip, nabrak nilai, ya tidak. Nah, ini namanya penjara sejarah. Harus kita taklukkan. Yang terakhir paling berat, penjara ego. Oke. Ya, ini kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri, ingin senang-senang, ingin menang terus, yang lain harus kalah terus dan sebagainya. Kalau kita bisa menaklukkan empat ini, sukses. Kalau istilahnya Ali Shariati namanya manusia yang teomorfis. Manusia yang coraknya ketuhanan. Ilahi. Dan memang ya ini proses yang berat untuk bisa sampai ke sana. Karena kita itu menaklukkan masyarakat, menaklukkan alam, menaklukkan sejarah, menaklukkan diri kita itu tidak mudah. Tapi kalau bisa, kita unggul. Inilah manusia yang ahsanu taqwim. Levelnya tinggi. Baik. Sebenarnya banyak Pak yang penting-penting. Cuma Bapak yang lebih tahulah situasi putra-putranya, anak-anaknya, pasnya itu wawasan apa. Cuma pesan saya kadang-kadang kita harus tetap juga menyelami dunianya mereka. Idealisme kita, keinginan baik kita pada mereka, yang kita salurkan dengan cara yang baik, yang tidak blunder. Saya kadang-kadang melihat orang tua yang
ada yang gimana caranya anak saya harus hafal Al-Quran. Loh, bagus anak hafal Al-Quran itu, tapi tetap harus baca dulu dia. Lahir batinnya, kesiapannya, kemauannya, kedalamannya. Jangan sampai trauma. Jadi jangan sampai harus bisa membaca, harus bisa itu. Tapi tidak lihat kondisinya. Mungkin dia terpaksa belajar membaca. Bisa sih membaca, tapi membaca bagi dia adalah pengalaman traumatik. Akhirnya dia malas baca. Kemarin hanya menjalankan kewajiban saja. Karena orang tua yang memaksa, sekarang ketika bisa bebas ya sudah. Dia disuruh baca-baca, enggak wajib baca, kok ngapain baca. Dan mungkin banyak generasi yang mentalnya tersakiti, trauma gara-gara sistem yang sejak kecilnya enggak positif mendidik dia. Jadi bisa sebenarnya, cuma dia enggak mau. Itu karena pengalaman traumatiknya sejak kecil. Nah, monggo saya yakin Bapak Ibu yang sore hari ini hadir, kalau sekedar wawasan sudah penuh, mungkin sudah tumpah-tumpah. Tinggal kecanggihan kita, kebijaksanaan kita, sekarang tidak lagi kebenarannya, tapi kebijaksanaannya. Mana yang didahulukan, mana yang nanti. Mana yang urgent, mana yang nanti dulu. Mana yang segera, mana yang bisa ditunda. Mana yang prioritas, mana yang... Ini namanya kebijaksanaan. Dan itu insya Allah kalau Bapak itu sudah pengalaman, sudah ngerti wataknya putra-putrinya masing-masing. Jadi, saya kira itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan, Ibu dan Bapak. Alhamdulillah. Dan mungkin itu jadi... Ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup ya? Ya, ini udah dapat info bakso udah matang gitu. Alhamdulillah. Seru, alhamdulillah Mas Faiz, terima kasih banyak. Teman-teman yang hadir online juga terima kasih banyak. Semoga mendapatkan insight di siang menuju sore hari ini. Dan saya rasa betul sekali tadi puncak dari pembicaraan Mas Faiz itu wisdom gitu ya. Di mana saya rasa puncak dari apapun pembelajaran itu adalah menjadi bijaksana atau wisdom gitu. Oke, terima kasih. Penutup, Mas Faiz, seperti biasa, final statement untuk live kita di siang hari ini. Monggo. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk live kita, seperti saya bilang yang paling awal tadi, yang paling berharga dari kajian siang sampai sore hari ini adalah kebersamaan kita, pertemuan langsung kita, yang tadi sebentar saya jelaskan, betapa pentingnya hari ini kita membangun ruang-ruang kebersamaan. Di tengah banyak media, banyak mass media, khususnya mass media sosial yang sering menyekat-nyekat kita, menjauhkan antar kita. Kalau materi-materi seperti saya bilang tadi, insya Allah Bapak Ibu sudah pernah dengar semua. Tinggal mana dipilih, mana yang cocok, mana yang sesuai. Manusia itu makhluk potensi, Bapak Ibu. Ingin apa saja bisa. Ingin jadi apa juga bisa, tinggal dilatih, diarahkan. Maka mari kita bijaksanai pilihan-pilihan kita. Jadi kuncinya filsafat memang cinta pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak berhenti pada kebenaran. Ini orang sering salah paham kalau saya ngomong tidak berhenti pada kebenaran. Bukan berarti tidak benar. Tapi setelah benar, kita harus lanjut lagi ke bijaksana. Karena seringkali kebenaran ketika diimplementasikan secara tidak bijaksana, hasilnya kebalikannya. Iya, kita ingin misalnya anak kita rajin belajar, serius belajar. Tapi kita nasihatin sambil marah-marah, sambil ngancam-ngancam. Akhirnya dia blunder, dia malah males, terserahlah. Mau dimarahi, ya sudah, dianu, ya sudah. Karena tidak bijaksana. Atau isinya keliru. Anak kita males-malesan, kita ngasih nasihat. Kamu yang sabar ya nak, kamu yang pasrah saja pada Allah.
nasihati orang untuk sabar itu kan baik, tapi pas konteks anak kita yang malas-malasan tidak cocok, tidak bijaksana itu namanya. Nah, itu loh. Jadi harus pas ya, bijaksana itu pas. Bukan berarti yang kita omongkan salah, benar sih, tapi tidak pas momennya. Seperti menjenguk teman kita sakit. Wah, saya pernah punya teman juga sakit kayak gini, tidak lama. Iya benar yang disampaikan, tapi kan tidak bijaksana, dia sedang berjuang untuk sembuh. Nah, itu yang saya maksud kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi kepandaian kita mengolah, mengelola dan implementasikan kebenaran. Lebih, menurut saya lebih penting hari ini. Baik, saya kira itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih banyak. Pemat wisdom di siang menuju sore hari ini, banyak sekali ilmu, keterbukaan, kesadaran, dan mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya jadi wahana untuk kita jadi tahu, tetapi kita transformasikan menjadi rasa dan perilaku kita yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya, terima kasih. Terima kasih. Baso sedang menunggu, silakan Ibu. Oh iya, kita foto dulu. Buat teman-teman yang online juga terima kasih sudah bergabung. Terima kasih.